Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semua, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti webinar pemanfaatan kerjasama perdagangan untuk meningkatkan ekspor hasil perikanan pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Bapak DH Guntur Prabowo, selamat pagi Pak. Yang terhormat kepada Bapak Ari Satria, selaku Sekretaris Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI. Yang terhormat kepada Wakil Direktur 1, Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Bapak Dr. Ahmad Suhermanto. Dan yang terhormat Kepala Unit Kerjasama Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Bapak Aris Kabul Pranoto. Selamat pagi, Pak Aris. Dan yang terhormat kepada para narasumber tenaga ahli FTA Center Jakarta. Serta yang terhormat kepada Civitas Akademika serta alumni Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini. Yakni acara yang pertama ya pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, selanjutnya pemaparan dari tenaga ahli FTA Center Jakarta, sekaligus diskusi dan tanya-jawab. Kemudian sambutan penutupan dari Sekretaris Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan terakhir penutup. Agar acara hari ini dapat berjalan lancar, marilah kita buka bersama acara pada hari ini dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah,
kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Bapak DH Guntur Prabowo. Kepada Bapak, dipersilahkan. Terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Saya hormati tenaga ahli, narasumber, Pak Arief, Pak Gustian, dan Pak Sepri. Selamat pagi, Bapak. Ketemu lagi. Para wakil direktur serta taruna yang saya banggakan. Ada juga ini saya lihat ada beberapa alumni yang ikut hadir bersama bersama kita. Dan kegiatan ini tentunya sama-sama kita siarkan melalui kanal YouTube juga ini, Pak Arief, seperti itu. Jadi tentunya syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semuanya diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan rezeki, sehingga kita sama-sama bisa mengikuti seminar dengan tema pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan untuk peningkatan ekspor hasil perikanan. Pak Ses serta tenaga ahli, kami sampaikan bahwa salah satu lembaga pendidikan yang ada di KKP ada di Karawang. Kebetulan juga bahwa program studi ada pengolahan hasil. Nah, di sini sebetulnya pesertanya tidak hanya pengolahan hasil ini, Bapak. Ini semua kita hadir juga bersama-sama dengan kita bergabung. Saya lihat ada beberapa, walaupun namanya satu, tapi kelihatannya di kelas itu. Satu kelas ada 30 orang. Jadi seperti itu. Jadi ini juga antusias teman-teman sama para taruna, tentunya mahasiswa sama alumni. Kalau kita lihat tilik ke belakang bahwa program kami yang ada di Politeknik Kelautan ini menghasilkan pemuda-pemuda yang berkarakter, tentunya juga kita didorong untuk pemuda yang berwirausaha. Kami sampaikan Pak Ses dan Pak Rip bahwa saat ini kami punya target, lulusan kami itu 10% harus menjadi wirausaha. Tentunya dengan seminar ini menjadi tolak pikir bagi kita semuanya, mungkin juga bagi rekan-rekan dosen, dengan kalau kita lihat tentang tema yang nanti akan disampaikan tentang perjanjian kerjasamanya, pembiaya, akses pembiayaannya, strategi promosinya, itu adalah salah satu memang itu ngeklop sekali dengan program kami. Jadi ini luar biasa, jadi memang kegiatan ini selain mereka mendapatkan di meja kuliah, mereka mendapatkan di narasumber yang hari ini akan menambah wawasan yang luar biasa. Karena kami berharap juga materi-materi yang ini diberikan nanti akan membuka pikiran, ya Pak, akan membuka pikiran bagi mahasiswa kami dan alumni kami terutama ini. Karena memang saat ini mereka itu kadang-kala merasa yakin, padahal keyakinannya itu belum kuat, kalau belum ada support. Nah, di sini ada beberapa materi yang sangat menarik, tentunya ini bisa diikuti dengan baik. Materi-materi yang ada di perkuliahan, sebatas kuliah itu, silabusnya itu, nah ini kan para pakar-pakar yang memang sudah banyak berkecimpung di luar. Ini pengalamannya luar biasa, silahkan nanti terutama adik-adik mahasiswa, alumni, digali dengan baik. Harapannya adalah ini nanti kan bisa menopang, bisa menyokong usaha ya, usaha para lulusan, karena memang ini yang hal yang luar biasa, mereka mendapatkan materi yang inti sebetulnya dari kegiatan-kegiatan wirausaha yang mereka harus dapatkan. Nah, setelah itu kemungkinan juga ini di dalam pemanfaat perjanjian ini akan membuka pikiran, mereka akan berusaha yang akan lebih lebih giat lagi, karena walaupun bagaimanapun juga saat ini yang memang orang masih bingung aksesnya seperti apa tentang dana. Nah, nanti akan materi kedua akan menyampaikan. Itu adalah nanti bisa digali bagaimana kita supaya proses-proses itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, tentunya saya sebagai pimpinan di Politeknik ini mengucapkan terima kasih ini kemarin diinisiasi Pak Arief dan teman-teman. Jadi ini luar biasa. Jadi sangat sangat bermanfaat dengan kami, dan ini kami nanti tinggal melanjutkan implementasinya ini harus bagaimana kita dengan setelah kegiatan seminar ini.
Kadangkala ini hanya jangan ditulisan saja, tapi kita harus implementasikan dan kita harus yakinkan ke semua orang bahwa apa yang sudah kita lakukan di dalam webinar itu ada kenyataannya. Ya. Mudah-mudahan ini juga, terima kasih Pak Ses ini akan supportnya juga, jadi kita akan lanjutnya nanti. Jadi kegiatan ini tetap akan berlanjut, tidak hanya di seminar saja. Jadi kemarin ada tim dari Pak Aris datang ke kami, tentunya juga terima kasih sekali, ini sudah didahului, walaupun memang dulu kalau tidak salah didahului oleh Pak Aep, ya, Pak Aep Permadi pada waktu direktur yang terdahulu. Kami melanjutkan kegiatan program ini supaya kegiatan ini tetap bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya ini saya yakin ini kegiatan ini akan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Tentunya bagi lembaga pendidikan seperti kami ini, Pak. Jadi ini sangat bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ini juga akan bisa lanjut dan nanti tim kami akan juga bergerak. Kita akan sama-sama mengimplementasikan kegiatan-kegiatan ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi terima kasih sekali dari Kementerian Perdagangan sudah menginisiasi dan kita sama-sama agar kegiatan ini juga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Politeknik dan Kelautan dan Perikanan Karawang atas sambutannya dan kami sangat mengapresiasi. Baik, acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nantikan pemaparan dari tenaga ahli FTA Center Jakarta sekaligus sesi diskusi dan tanya-jawab. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Bapak Arif Haryanto, tenaga ahli bidang implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional. Kepada Bapak Arif, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kewarni, Bapak. Terima kasih Pak Kabu, Pak Guntur ya, dan teman-teman akademisi Sivitas di dan perikanan. Kami sudah diberikan waktu nih sebagai tindak lanjut dari kunjungan kami beberapa kali yang memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur karena kita sudah lama kita rencanakan sebenarnya, namun karena beberapa hal berkaitan COVID ya, jadi kita tertunda. Terima kasih Pak Guntur khususnya dan akademisi dan sekretaris Politeknik yang sudah pagi ini dengan antusias nih ingin mengikuti kegiatan kita. Namun karena waktu ya, kita coba menyampaikan terkait dengan apa yang akan paparan nanti mungkin terakhir salam dari Pak Ses karena beliau sedang ada perjalanan Solo. Jadi nanti mungkin penutupnya dari Pak Ses, mohon maaf. Jadi berubah tetap agendanya Pak Guntur. Baik, kami akan memulai saja untuk kegiatan pagi ini. Mudah-mudahan tetap smart ya adik-adik semua taruna. Kita sudah kunjungi nih ke langsung ke areanya dari kelas ke kelas. Kita lihat kondisinya memang cukup antusias pada saat itu ya, dan mudah-mudahan dengan adanya tambahan pengetahuan dari kami ada ya sedikit tergugah lah bagaimana kita memanfaatkan dari peluang yang ada ya. Karena kan produk perikanan ini cukup besar ya, pangsa pasarnya, dan nanti kita akan sampaikan beberapa paparan. Mungkin mengawali kegiatan ini, terima kasih sekali lagi. Nah, saya tidak ingin perpanjang lebar, mungkin ini tren dari perjanjian perdagangan internasional yang di dunia yang ada ya saat ini. Kalau kita perhatikan hampir semua terdapat blok-blok ekonomi ini. Blok-blok ekonomi satu yang dengan lain saling memfasilitasi atau kerjasama lah untuk mereduce terkait dengan hambatan-hambatan dari perdagangan sendiri, baik dari segi tarif, hambatan non-tarif, dan apa yang bisa dikerjasamakan
dengan irisan-irisan yang ada. Kalau tahun pertama terjadinya WTO ini mungkin masih sedikit yang melakukan kerjasama perdagangan. Namun sekarang sudah hampir terjadi 800 free trade agreement yang sudah diidentifikasikan di WTO. Semua blok-blok ekonomi tentunya ingin mengharapkan satu kekuatan blok ekonomi yang sebagai kekuatan di areanya masing-masing, baik mereka melakukan kerjasama secara bilateral maupun regional. Namun sejak perkembangan terakhir ini terjadinya invasi Rusia ke Ukraina, ya, saya juga jadi miris juga karena ada kurang lebih 220 negara yang menghentikan khususnya produk pangan karena satu kekhawatiran mereka selama perang invasi ini akan terjadi kekurangan bahan pangan khususnya dan energi. Dan ada beberapa negara dari 20 itu kurang lebih ada 7 tambahan hambatan non tarif. Jadi memang di dalam WTO ini agak unik karena perjanjian terkait dengan kebijakan negaranya tidak boleh diinvasi oleh negara lain. Namun itu berlaku semua sama, tidak ada diskriminasi, gitu ya. Nah, di dalam perdagangan internasional mungkin sebagian besar mengetahuinya hanya perdagangan barang. Sementara di sisi lain kita juga berunding ada perdagangan jasa. Kalau tanpa ada jasa, mungkin barang itu tidak bisa bergerak. Karena jasa ini sebagai pelumas dari satu kegiatan industri. Ya. Perdagangan barang biasanya hanya terkait dengan coverage dari harmony system atau klasifikasi dari pengelompokan produk itu sendiri. Nanti kita lihat di produk perikanan ini HS-nya berapa sih, ya, gitu ya. Nanti kita lihat. Dan kalau di jasa agak berbeda karena dari segi cakupannya tentunya mereka akan lebih kepada moda-moda supply-nya. Dan yang diperjanjikan pun terkait dengan adanya pengurangan limitasi market access dan national treatment. Artinya bahwa kita mengkomitmenkan terkait dengan regulasi yang ada. Nah, di dalam perdagangan jasa dikenal adanya cross-border supply. Misalkan kalau kita melakukan pendidikan gitu ya, saat ini mungkin kita adanya secara jarak jauh, ya, kita melakukan penyedia jasanya tetap ada di negara penyedia jasa, sementara konsumennya ada di negara konsumen. Jadi begitu kita mendaftar transaksi itu sudah cross border supply, sama seperti kalau kesehatan juga demikian. Ya. Sementara kalau konsumen abroad, ada consumption abroad, ini penyedia konsumennya mendekati penyedia jasa. Dan commercial present adalah terkait dengan investasi. Mungkin di daerah Kawang banyak sekali pabrik-pabrik yang investasi dari luar. Tapi kan tidak saja berupa mesinerinya, sementara bahan bakunya dari lokal. Dan mereka juga akan mendatangkan terkait dengan tenaga ahli yang di dalam perjanjian jasa ini yang disebut movement of natural person. Namun di dalam movement of natural person ini tentunya hanya jabatan tertentu yang boleh masuk ke Indonesia dalam kaitannya investasi, misalkan jabatan direktur, ya, manajer atau tenaga ahli. Nah, kalau di jasa kurang lebih ada 12 subsektor yang meliputi 160 subsektor. Kalau di barang, HS-nya itu hampir kurang lebih 13 ribuan. Jadi cukup banyak, dan ini banyak peluang yang bisa didapat, kecuali produk yang sensitif, yang tidak diperjanjikan, atau memang kekuatan dari negara tersebut terkait dengan pangan yang sensitif, misalkan seperti beras, gitu ya.
mungkin gula itu juga termasuk yang tidak diperjanjikan. Oke, nah mungkin ada beberapa perjanjian yang saat ini sudah conclude ya, sudah bisa dimanfaatkan, kurang lebih ada 25 perjanjian. Yang belakangan ini ada G8 ada Indonesia Korea, ada RCEP, ada terkait dengan Organization Islamic Committee ya. Nah, yang terpenting dari ini semua perjanjian, kenapa kita melakukan perjanjian dengan negara-negara mitra dagang kita, salah satunya adalah tadi seperti yang kita sampaikan di awal, untuk melakukan pembukaan akses pasar. Melakukan akses pasar di dengan perjanjian atau komitmen terkait dengan penurunan tarif ya, dan mengurangi hambatan non-tarif. Yang kalau memang dalam hal non-tarif ini biasanya terkait dengan regulasi, kebijakan yang memang khususnya mungkin di karantina atau sertifikasi, misalkan kita sudah mengeluarkan satu sertifikasi, paling tidak ada suatu mutual recognition, saling kepercayaan, saling mengakui terkait dengan sertifikasi itu. Jadi produk kita sudah bisa masuk ke negara-negara mitra dagang kita. Salah satunya itu. Jadi hal lain mungkin penurunan tarif tentunya dengan memanfaatkan SKA preferensi, surat keterangan asal preferensi ini merupakan dokumen ekspor dari implementasi dari perjanjian ini sendiri. Dan nanti setelah ini kita akan melihat lagi lebih detail ya, nanti perjanjian-perjanjian yang ada dan ada perjanjian yang sedang masih dalam berlangsung ongoing baik secara bilateral maupun regional, tapi lebih banyak ke bilateralnya. Nah, dari 25 tadi kurang lebih ini D8 dan OKI itu masih dalam proses ratifikasi, jadi belum bisa kita katakan sudah bisa dimanfaatkan. Namun dari itu semua kurang lebih hampir meliputi 24 negara ya saat ini. Kalau ada D8 dan OKI tentu akan lebih banyak lagi, khususnya negara-negara Muslim di Middle East maupun di selatan, kerjasama selatan-selatan, maka di AIDS tadi. Dari 24 negara ini kurang lebih konsumennya hampir 3,6 miliar atau kurang lebih 30%-nya ya dari penduduk dunia. Dan GDP-nya hampir mencapai 26,7 triliun US dollar. Boleh sepintas saja akan kami sampaikan, di atas adalah perjanjian yang sudah diimplementasi terkait dengan kerjasama bilateral seperti Indonesia-Jepang. Ini economic partnership. Ini merupakan perjanjian pertama Indonesia yang sudah diimplementasikan tahun 2010. Nah, di EPA ini sudah ada kerjasama perdagangan jasa, ada investasi dan kerjasama ekonomi. Nah, itu salah satunya di dalam EPA. Nah, kedua mungkin terkait dengan Indonesia-Pakistan Provincial Tariff Agreement, baik di Pakistan maupun di bawah ini ada Mozambik ya. Mozambik ini hanya sebatas perdagangan barang saja. Jadi tidak semua dikomitmenkan biasanya terkait dengan produk kita yang sama ini dihambat di tarif yang memang berpeluang masuk ke negara tersebut. Berikutnya adalah kalau kita lihat ini ada Indonesia SEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kita udah punya berapa? 3, 4 ya. Ada dengan Chile, ada Indonesia Australia, Indonesia Korea, Indonesia Eropa ya, CEPA. Nah, CEPA ini lebih
ibaratnya kalau kita makan ini lebih hidangannya komplit ya, paket komplit lah gitu-nya. Karena di sini tidak saja ada kerjasama ekonomi, tadi ada juga kerjasama teknis, ada capacity building. Nah, ini capacity building ini yang merupakan satu kelebihan dari kerjasama ini yang kedua negara mungkin akan memberikan suatu pengetahuan kepada UMKM kita untuk dapat penetrasi sesuai dengan standarisasinya atau desain atau bahan bakunya apa yang ada di masing-masing negara untuk bisa dipenetrasi ke negara tersebut atau bisa kita sepintas terkait dengan Indonesia bilateralnya. Dan di bawah adalah ASEAN secara regional. Kita punya ASEAN A3 ya, ASEAN Trade and Goods Agreement. Dan sini sudah berlaku tahun 2015 sebagai kekuatan ekonomi di Asia Tenggara. Kalau di Eropa ada Uni Eropa, di ASEAN ada A3 ini ya. Nah, tentunya karena kita members dari ASEAN, ASEAN juga ingin melakukan mitra dengan beberapa negara, terutama kayak Jepang, ya, China, Korea, Australia, dan New Zealand, termasuk juga India. Maka itu, walaupun masing-masing sudah memiliki komitmen ASEAN plus mitra, terakhir tahun November 2021 ya, kita sudah menandatangani RCEP. Nah, RCEP ini merupakan perjanjian yang waktu itu ingat adik-adik semua terkait dengan Trans-Pasifik ya, Trans-Pasifik TPP yang cukup pasarnya cukup besar juga. Namun sebagian negara juga negara ASEAN juga members dari TPP, yaitu tadi yang seperti kami ceritakan di peta perdagangan dunia bahwa semua saling beririsan, artinya satu yang lain akan menjadikan complementary ataupun sebagai supply chain, global supply chain. Nah, mungkin di dalam RCEP ini agak unik dan di, nantinya di Indonesia EU ya, Union European Union itu ada klausul terkait dengan UMKM. Ini agak berbeda dengan perjanjian-perjanjian yang ada. Nah, di RCEP ini tentu akan lebih modern karena tentunya menggabungkan atau mengupdate ya cakupan dari kerjasama ASEAN Plus yang ada lebih komprehensif karena cakupan maupun tingkatkan komitmennya cukup banyak yang tadi termasuk ada tambahan di e-commerce-nya gitu ya, di UMKM ya, juga di mungkin ada competition-nya. Di RCEP ini members-nya harusnya ASEAN Plus 6 ya. Namun karena India pada detik-detik terakhir secara politis tidak menandatangani di dari perjanjian RCEP, jadi ASEAN Plus 5. Kalau India bergabung, tentunya mungkin akan lebih satu kekuatan ekonomi lagi nih, karena hampir separuh dari kekuatan dunia ekonominya pun ada di sini itu. Baik, mungkin kerjasama RCEP ini sebagai kalau dilihat lebih modern komprehensif juga RCEP ini juga sebagai apa bukan persaing ya berarti sebagai kekuatan baru dan komitmen yang lebih modern karena ada beberapa tambahan mungkin dari masing negara kayak Jepang gitu ya, menambahkan komitmen yang tidak dikomitmenkan di ASEAN ditambahkan di RCEP, Australia dan New Zealand begitu juga gitu. Mungkin sepintas ya ada beberapa lagi perjanjian ke depan. Saat ini mungkin kalau kemarin Bapak Presiden mengunjungi
KTT ASEAN Amerika ya, tentu ini sebagai kemitraan karena udah beberapa kedepannya juga akan ada ASEAN Kanada, ASEAN Uni Eropa dan ASEAN Rusia dan beberapa perjanjian yang di Euro ASEAN Economic Union nih juga cukup strategis juga, namun masih dalam semua dalam kajian. Jadi sebenarnya potensinya apa sih kalau kita ikut perjanjian di suatu pada dengan negara mitra DFT kita. Nah, kita ambil contoh saja di Indonesia Australia SEPA yang tahun 2021 sudah diimplementasikan, ada beberapa hal yang mungkin cukup lebih modern karena Australia sebagai partner dagang kita ya mungkin lebih luasnya lagi terkait dengan kerjasama ekonomi yang lebih luas khususnya di vocational education training dan higher education. Ini kenapa waktu kita angkat karena ini perlu di kerjasamakan mungkin ke depannya ya Pak Guntur, seperti yang pernah kami sampaikan pada saat audiensi waktu itu. Dan beberapa perjanjian yang memang strategis dari kegiatan-kegiatan perjanjian ini yang bisa sudah sebagian besar sudah diimplementasikan. Mungkin berikutnya ini sebetulnya sebagian, kalau tadi kita lihat jumlah HS-nya itu 13.000, dan 13.000 itu yang tarifnya sudah nol masuk ke Australia hampir 6.474 pos tarif, terutama di hampir sebagian produk-produk yang memang potensi bisa ke sana, seperti misalkan tekstil, karpet yang dulunya dia masuknya 5%, sekarang jadi 0%. Nah ini sebagai keuntungan bagi kita, bagi usaha, dunia usaha khususnya kalau penetrasi ke pasar-pasar yang memiliki perjanjian khususnya. Dan bidang perguruan tinggi mungkin yang bisa dikerjasamakan antara lain kemitraan tadi, kemitraan pendidikan tinggi dan vokasi. Jadi kalau memang ada bagaimana meningkatkan skill worker-nya kita, mungkin dalam perjanjian ini bisa kerjasama untuk katakanlah magang ya sesuai dengan bidang masing-masing. Nah ini bisa mungkin dikerjasamakan kalau memang ini bisa menghubungi Kemenaker ya, Kementerian Tenaga Kerja dan Pendidikan Kemenristek juga ya sekarang. Kelebihan dari SEPA salah satunya itu dan mungkin kalau memang bisa cover transfer untuk pertukaran tenaga kerja juga bisa dilakukan di sini. Hal lain mungkin di dalam perjanjian ini ada beberapa hal yang sebagai terobosan baru, katakanlah terkait dengan global value change-nya tadi, misalkan di dalam Food Innovation Center, ya, ini di bawah Kementerian Perindustrian, bekerjasama dengan GAPMI, mungkin ada hal-hal potensi yang ada di wilayah masing-masing untuk bagaimana sumber daya alam ini bisa dikerjasamakan dalam Food Innovation Center dengan teknologi yang dimiliki oleh Australia, katakan atau sebaliknya. Ya seperti ya, contoh yang sudah berjalan ini terkait dengan green partnership atau distribusi dan baja, terus electric vehicle ya itu yang sudah dipersamakan. Maka itu kenapa kita gencar sekali beberapa tahun terakhir ini terkait dengan industri baterai ya, lithium. Oke. Ini sebagai contoh aja, mungkin dikerjasama Indonesia EFTA ya, Eropa
Comprehensive Agreement ini ada beberapa juga yang terkait mungkin bidang perikanan nanti kita lihat. Jadi dengan peningkatan kapasitas di bidang standar, pendidikan dan pelatihan tentu ini sebagai nilai plus dari perjanjian itu sendiri. Sehingga produk kita memenuhi standar mereka, comply dengan regulasi yang ada, dan dengan mudah produk kita bisa masuk ke negara FTA. Nah, kalau kita lihat ini ada beberapa penurunan tarif, mungkin termasuk produk ikan kita ya. Nah, ini juga sebagai peluang nih untuk teman-teman di Politeknik Kelautan dan Perikanan, bagaimana nanti dicari atau dilihat peluangnya. Nanti Pak Selvi akan menyampaikan ini. Oke, namun dengan adanya pembukaan pasar, tentunya ada beberapa hambatan tarif ya. Hambatan tarif ini tidak saja berlaku di dalam negeri, tapi juga di luar negeri dengan isu keamanan terkait dengan keamanan pangan, isu kesehatan produk, ya, atau apalagi kalau di Eropa cukup ketat untuk pangan terkait dengan residu-residu pestisida atau bahan kimia yang memang sangat berbahaya, jadi harus diperhatikan juga. Misalkan kalau kita lihat di produk perikanan ini, tadi kami janji ya, HS-nya adalah HS03. Ini terdiri dari beberapa kategori pengelompokan dari produk perikanan seperti produk hidup ya, produk segar atau fresh product atau melalui proses pengasanan atau pendinginan gitu ya, proses produk beku ya, frozen produknya ya, baik materialnya maupun yang sudah diolah atau produk dalam kaleng ya. Ini cukup banyak jenisnya, termasuk juga produk-produk yang difermentasi atau diasap. Nah, smoke produk ini kayak dari Manado, ini cukup besar pangsa pasarnya ke Jepang. Tentu karena masih secara tradisional masaknya ya, dan pengapiannya ya, ini sebagai bukti aja kekuatan produk kita. Ini mungkin terkait dengan surimi based product ya, melalui proses leaching dan pengepresan. Ini mungkin bisa dikembangkan nanti atau mungkin sudah dikembangkan di Poltek ini. Oke, nanti mungkin sebagian besar Pak Dosen akan menyampaikan terkait dengan prosedur ekspor, namun artinya bahwa kita calon eksportir atau yang sudah melakukan produksi, kita harus paham betul dengan regulasi di dalam negeri. Begitu juga regulasi di dalam negeri. Katakanlah regulasi di dalam negeri terkait mungkin sama dengan para produk pangan terkait dengan karantina perikanan. Ini sebagaimana Permen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 19 tahun 2010 terkait dengan standar mutu ya, keamanan pangan, tentunya ini sebagai persyaratan untuk bisa diekspor. Karena tanpa ada proses ini tentu kita produknya tidak bisa diterima di negara tujuan. Karena kita mungkin sepakat bahwa dalam perjanjian SPS ya, sanitary clearance dari di WTO ini menjadi persyaratan sehingga kita lebih mudah masuk. Prosedurnya bagaimana ya, kita harus ikutin untuk mendapatkan sertifikasi ini. Tentunya kalau di produk perikanan harus ada memang sebagai pengolahnya langsung ya, di izin usaha perikanan. Dokumennya seperti apa ya, mungkin terkait dengan sertifikasi karantinanya atau uji mutu ya, ini juga sebagai persyaratan untuk terima di pasar. Kalau enggak tentunya akan beresiko, risikonya bisa saja produknya tidak bisa di-clearance ataupun dikeluarkan dari daerah kepabeanan. Nah, ini sebagai salah satu hambatan tarif. Saya tidak akan
murai terkait dan non-technical measures yang ada terkait dengan regulasi di luar negeri ya, di negara importer, tapi lebih ke technical measures yang memang tanpa kita sadari kita harus mengikuti ini, terutama khusus di sanitary and sanitary measures. Mungkin kalau udang dulu isunya terkait dengan merkuri ya, ini mesti diuji dulu tetap produk tersebut apakah terkandung kontaminan dari bahan-bahan yang berbahaya atau tidak, atau betul-betul produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Ini terkait dengan SPS. Yang kedua mungkin terkait dengan technical barrier to trade. Ini biasanya terkait dengan hambatan atau pembatasan untuk pengepakan atau pelabelan. Jadi kapan produk ini diolah gitu ya, kapan ekspedisinya, salah satunya bagaimana dalam kemasan itu tercantum beberapa hal yang memang diminta di negara tujuan ekspor kita. Hal lain mungkin terkait dengan pre-shipment inspection and other formalities. Ini juga sebagai, kalau memang buyer-nya minta sebagai persyaratan, tentunya ini menjadi hal penting untuk mengurangi risiko tadi terjadi penolakan. Biasanya akan disurvey oleh supplier independen, atau mungkin kalau mereka punya buying agent, mungkin buying agent itu sendiri yang akan menginspeksi dari mulai proses sampai dengan pengirimannya. Itu sepintas saja terkait dengan ini. Nah, tadi yang seperti kami sampaikan bahwa hambatan operasi dalam negeri terkait dengan standar mutu baku ya, baku ikan ini sesuai dengan Permen Kelautan dan Perikanan, tentunya harus ada hasil sertifikat dari Badan Karantina Ikan. Kalau internasional mungkin terkait dengan Marine Stewardship Council, fokus utamanya terkait perlindungan lingkungan bagi perikanan tangkap dan juga yang dipersyaratkan oleh beberapa importer di Amerika dan Eropa dan Jepang. Ini sebagai persyaratan saja. Oke, ini tidak saya katakan. Ini sebagai contoh saja hambatan tarif mulai dari proses produksinya ya, bagaimana kita mengontrol safety dari produk sendiri, keamanan pangannya, baik mulai dari produksinya sendiri, controllingnya gitu ya, mulai dari awal mungkin prosesnya sudah dipelajari ya di tempat kuliah ya, termasuk juga post production untuk transportasinya atau storage-nya atau kemigasinya. Oke. Lanjut. Nah, kait dengan potensi pasar perikanan. Namun sebagai pintas saja, saya tidak ingin mengulas ini. Sebagai gambaran saya di sini bahwa kalau kita lihat potensi produk skipjack ya, and bonito frozen ini ke Thailand, pangsa pasarnya cukup besar ya. Ya, ekspor potensialnya sampai 157 juta. Namun kita bisa memenuhi 28 juta, masih ada remaining potensial yang perlu digarap atau diisi. Nah, ini bagi adik-adik taruna tentunya bisa mempelajari nih kira-kira apa yang mesti kita lakukan untuk penetrasi pasar ini. Terus terang di dalam perjanjian ASEAN sebagian besar tarif yang masuknya sudah nol. Ini aja sih yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, ini sebagai contoh untuk produk skipjack. HS code-nya 030343. Nah, berikut mungkin terkait dengan saya juga kaget juga nih terkait dengan fish liver ya, terus dan miss frozen. Padahal ini jeroan dari ikan ya, misalkan HS code-nya 030391. Ke Jepang itu pangsa pasarnya hampir 7,4 juta US dollar. Kita hanya bisa supply 1%-nya ya, 1%-nya ya, saja gitu. Nah, hal lain mungkin terkait dengan tarif biaya masuk. Tarif biaya masuk ini untuk produk
ini kurang lebih 2,6%. Nah, jadi artinya walaupun sebelumnya mungkin tarif biaya masuk sebelum perjanjian lebih tinggi, tapi begitu kita pula punya Indonesia Jepang atau ASEAN Jepang, jadi tarif biaya masuknya lebih turun ya rendah. Itu sebagai gambaran saja, nanti Pak Sapri akan ulas terkait potensi ekspor perikanan Indonesia. Oke. Nah, untuk kan dari perjanjian tentunya bagaimana dari perjanjian itu sendiri, biasanya kita melakukan pemetaan atau meminta masukan dari stakeholder yang ada, termasuk dari perusahaan eksportir, dari tabungan eksportirnya, bahkan juga dari akademisi terkait dengan produk coverage yang apa yang kita janjikan, perjanjikan sesuai dengan kajian yang ada. Itu tentunya kalau dalam perjanjian ini prosesnya misalnya saya minta ini, kita akan, mereka minta apa ya kita akan kasih, tergantung dari kesepakatan di dalam perjanjian, terutama dalam hal penurunan tarif ya, berapa dalam nih tingkat kedalamannya. Kalau ada beberapa yang masih turun misalkan 5% atau 2,6%, tapi ya kayak Bang, ada yang mungkin sampai 0% ya, tergantung dari memang potensi ekspor kita yang ke sana dihambat oleh tarif. Nah, di dalam perjanjian biasanya ada satu klausul chapter namanya rule of origin. Rule of origin atau surat keterangan asal ini sebagai persyaratan bahwa kalau memang produknya tersebut adalah dari asal satu negara, itu boleh diklaim sebagai untuk untuk klaim terkaitan penggunaan tarifnya. Nah, tentunya dalam rule of origin ini implementasinya adalah di certificate of origin, surat keterangan asal. Nah, surat keterangan asal ini sebagai gambaran saja bahwa ada beberapa persyaratan tergantung dari rule of origin-nya. Apakah kalau di ASEAN regional tentu akan mempersyaratkan terkait dengan kandungan bahan baku impornya. Jadi kandungan berapa persen dicantumkan dalam certificate of origin, dan itu ada batasannya. Misalkan semua negara kecuali ya, kecuali India, itu batas kandungan impornya bisa sampai 40% ya RVC-nya. Tapi kalau dengan India hanya 35%. Oke, sebagai ini adalah kejawantahan dari perjanjian sendiri. Ada SKA namanya. SKA ini sebenarnya surat atau dokumen terkait produk itu berasal dari satu negara. Nah, ada dua model di sini, SKA preferensi dan SKA non-preferensi. Kalau SKA preferensi, tentunya SKA yang mendapatkan tarif preferensi untuk pengurangan biaya masuk di negara tujuan ekspor kita atau mitra dagang kita ya, tentu yang sudah berjanjian bahkan bisa sampai 0%. Nah, kalau SKA non preferensi, SKA yang tidak mendapatkan pengurangan tarif di negara tujuan ekspor. Jadi dengan SKA ini artinya bahwa si importer akan mengklaim ke kantor pajak dia masuk ke pajaknya mereka untuk mengklaim tidak ini produk adalah termasuk produk yang diperjanjikan atau dikumpulkan dalam perjanjian misalkan Indonesia India katakanlah, maka buyer India akan mengklaim tersebut. Nah, ini akan sebagai persyaratan di dalam perjanjian ASEAN India. Oke, ini sebagai jenis-jenisnya dari preferensi baik secara ASEAN perspektif FTA, ada sesuai dengan inisial dari perjanjian itu sendiri ya, ada form ANZ FTA, ASEAN India, ASEAN Jepang, ASEAN Korea, ASEAN Hong Kong, ada certificate of
apa nih COA kalau nggak salah ini terkait dengan KAKAO ya, KAKAO Organization Agreement, dan ada form D ini untuk ASEAN kalau kita ekspor ke China menggunakan form E. Nah, SK frekuensi ada beberapa jenis, dan misalkan karena kita dulu awalnya adalah menggunakan form A GSP, maka dengan adanya perjanjian ini sebagian negara sudah memisahkan ada perjanjian GSP form A-nya. Kalau dulu kita diberikan GSP oleh Kanada, karena Kanada memberhentikan, maka kita tidak bisa menggunakan form A GSP Kanada. Misalkan sebagai contoh. Tapi di sini ada beberapa perjanjian yang bisa dimanfaatkan. Lanjutnya adalah SK preferensi dalam kerangka eksportir register dan eksportir sertifikasi. Ini sebagai kemajuan atau langkah dari trade facilitation untuk eksportir memudahkan lebih efisien, lebih efektif, karena dalam pengerjaannya semua melalui online, ya, melalui online. Tapi harus terregistrasi dulu, registrasi dulu. Kalau non produsen biasanya lebih tersertifikasi ya dengan sistem yang ada di dalam DAB, deklarasi asal barang ini. Kalau memang sudah tersertifikasi, dokumen tersebut dalam hitungan 10 menit sudah sampai di port tujuan dari produk tersebut. Nah, hal lain mungkin ada di samping adalah SKA non-frekuensi. Ini terkait dengan produk atau negara yang tidak memberikan tarif frekuensi seperti Timur Tengah, ya, Afrika, dan sebagainya, negara Latin. Nah, kalau Bapak-Ibu sekarang terkait dengan produk, mungkin ada beberapa produk di sini yang misalkan kopi, ya, Innocent Coffee Organization, COM ISO, ada Annex Code, Annex K3 untuk ke Mexico, dan beberapa produk handicraft ataupun kerajinan lainnya. Oke. Nah, sebenarnya manfaatnya apa sih dari tadi mungkin sudah kami sampaikan ya. Satu, untuk mendapatkan keringanan tarif atau pembebasan tarif biaya masuk di negara tujuan ekspor kita. Yang kedua, sebagai dokumen pelengkap dalam proses ekspor. Yang ketiga, kalau misalkan kita ekspor dan menggunakan LC, tentu untuk persyaratan pencairan LC tersebut harus menampilkan certificate of origin ini. Persyaratannya terkait dengan PEB, ya, bill of lading atau RW bill, commercial invoice, packing list, dan perhitungan struktur biaya. Nah, sebenarnya dalam proses pembuatan SKA ini adanya di ujung. Di ujung dari hampir semua kegiatan ekspor. Nanti Pak Gusen akan menyampaikan ini. Oke. Nah, ini mekanisme kalau misalkan prosedurnya menggunakan tadi kalau produk-produk yang diawasi itu dilarang ya, seperti produk perikanan misalkan. Kalau ini mesti sebagai eksportir terdaftar, memiliki persetujuan ekspor, antara ada rekomendasi health certificate dari Kementerian KKP ya, dan hal ini badan karantina ikan, dan harus diverifikasi oleh supplier. Itu misalkan kalau memang mesti bayar biaya keluar ya keluar, nanti ada pemberitahuan ekspor barang, BL, baru pengurusan SKA tadi. Oke, prosedurnya hampir sama, mirip semua, semua bisa by online. Jadi eskkemendag.go.id untuk menunjang kemudahan, begitu semua dilampirkan dokumen, tinggal SK-nya disubmit ke bank eksportir ya, untuk disampaikan ke bank koresponden di importir, dan itu kopinya saja. Aslinya kalau memang banknya sudah mentransfer atau pelunasan, baru bisa dikirim ke buyer atau importir. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih waktunya. Nanti kita lebih banyak diskusi ya. Mohon maaf kalau memang ada hal yang tidak berkenan. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Arif Haryanto atas pemaparannya yang informatif mengenai hasil perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara mitra yang tentunya sudah bisa dimanfaatkan. Baik, untuk teman-teman taruna dan alumni yang sudah ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat dengan format ditujukan ke narasumber siapa dan dituliskan pertanyaannya. Baik, selanjutnya pemaparan dari Bapak Gustian Mahardika, tenaga ahli bidang prosedur ekspor dan akses pembiayaan. Kepada Bapak Gustian Mahardika, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua ya, ini Pak Guntur. Terima kasih sudah terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini ya. Saya akan segera memulai aja untuk mempersingkat waktu. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ya tentang prosedur ekspor ya, khususnya untuk produk hasil perikanan. Nah, berbicara mengenai kegiatan ekspor sendiri ya, teman-teman semua, yang perlu kita pahami memang pada dasarnya kegiatan ekspor ini kita bisa dengan cara secara langsung maupun tidak langsung ya. Dalam artian adalah kalau tidak langsung kita akan mungkin bekerja sama dengan pihak ketiga ya, yang mana mereka yang akan melakukan eksportasinya. Nah, namun kami dari FTA Center Jakarta ya selalu mendorong teman-teman semua adalah untuk kita bisa melakukan ekspor mandiri ya secara langsung, dalam artian adalah kita menggunakan legalitas badan usaha kita sendiri gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita nanti bisa menggunakan legalitas badan usaha kita sendiri ya, tentunya untuk kemajuan usaha jangka panjang dan keuntungan-keuntungan atas kita berhasil melakukan ekspor mandiri ini bisa kita rasakan juga di kemudian hari gitu ya. Nah, kenapa juga kami selalu mendorong hal demikian ya, karena pada dasarnya dari pemerintah Indonesia pun juga sudah sangat mempermudah nih ya proses untuk misalkan kita pembuatan legalitas badan usaha ya, prosesnya udah cepat, udah murah juga gitu kan, sehingga ini harus kita manfaatin nih gitu. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang ekspor mandiri ini ya, yang pertama yang harus kita siapkan tentunya tadi legalitas badan usaha ya, dengan memiliki NIB dan juga NPWP yang NIB-nya ini sudah terhubung pada akses pabeanan. Oke. Langkah selanjutnya ya, sebelum kita masuk ke dalam proses perdagangan ekspor itu sendiri, tentunya kita harus memahami dulu nih produk yang baik ya seperti apa. Jadi pemahaman produk yang baik ini menjadi kunci ketika kita nanti masuk ke dalam proses perdagangan itu, untuk kemudian nanti kita bisa negosiasi dengan calon buyer sehingga lebih lancar lagi gitu ya. Kemudian juga kita tentunya juga bisa tahu nanti mau masuk ke pasar yang mana, karena kita udah tahu nih gitu kan produknya apa sih, kebutuhan kebutuhan masyarakat mana nih yang mau kita sasar gitu ya. Nah, pemahaman produk ini dari apa aja sih? Nah, tentunya dari jenis dan kualitas barangnya ya. Mungkin kalau dari produk hasil perikanan ada ikan hidup ya, ada ikan beku, kemudian ada makanan ikan yang sudah diolah, ada pakan ikan mungkin ya. Nah, tentunya ini juga dari masing-masing tipe produk ini kan juga nanti ada dari jenis ikannya juga ya. Kemudian kualitas ikannya seperti apa, apakah itu masuk ke yang grade apa misalkannya, atau ukurannya seperti apa. Nah, ini kan tentu nanti juga akan menjadi beda nih dari sisi harganya ya, dari sisi nanti persaingannya gitu ya. Nah, setelah jenis dan kualitas barang yang kita ketahui, tentunya kita juga harus tahu nih kapasitas kita ya, itu bisa memproduksi atau menghasilkan berapa banyak sih gitu ya. Kita kira-kira aja misalkan dalam sebulan kira-kira hasil produksi ikan kita ini bisa berapa banyak nih gitu, atau produksi makanan olahannya dari produk perikanan ini bisa seberapa besar gitu ya. Balik lagi, memahami kapasitas produksi ini tentunya juga untuk nanti kita tahu ya kan, kita itu bisa masuk ke pasar yang mana, kita bisa menyasar negara mana ya. Jadi
tentunya nanti kita akan tahu juga persaingannya seperti apa, gitu ya. Apakah kita nanti akan melawan misalkan perusahaan-perusahaan yang sudah raksasa, atau misalkan memang kita masuk ke pesaing-pesaing yang gitu ya. Nah, untuk itu makanya juga kita perlu tahu ya pesaing-pesaing yang ada misalkan dari Indonesia sendiri ini seperti apa. Ya, siapa aja pemain-pemainnya yang dengan barang-barang yang serupa sejenis ya. Nah, dari sini tentunya kan tadi ketika kita sudah tahu jenis dan kualitas produknya, tentu nanti kita bisa bandingin dulu nih. Apakah kualitas kita udah bisa menyamai atau bisa melebihi dari para pesaing ini, gitu ya. Oke, selanjutnya tentunya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arief ya, bahwa produk perikanan ini juga ada yang terkena lartas, gitu ya. Maka kita juga harus memenuhi regulasi di dalam negerinya seperti apa. Nah, nanti mungkin akan saya share juga di slide-slide selanjutnya ya, terkait dengan persyaratan untuk produk perikanan ini seperti apa. Oke, mohon maaf. Tampilan di layar saya apakah muncul atau enggak ya di tampilan teman-teman semua? Hanya background, Pak, mohon maaf. Hanya background? Ya. Apakah ini sudah muncul sekarang? Sebentar, sorry. Mohon maaf, belum, Pak. Belum ya? Bentar. Kita ulang dulu sedikit ya, mohon maaf. Sekarang apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, itu aja. Oke. Silakan, Pak. Ya, baik. Saya lanjutkan kembali ya. Nah, jadi memang pemahaman produk ini juga kita harus tentunya lengkapi dengan pemahaman regulasi di dalam negerinya seperti apa. Jadi memang ketika kita masuk ke dalam pasar ekspor gitu ya, kita harus memenuhi dua regulasi ya, regulasi yang ada di dalam negerinya itu sendiri dan juga regulasi yang dipersyaratkan di negara tujuan ekspornya nanti. Nah, maka dari itu ya pemahaman atau juga pemenuhan regulasi di dalam negeri ini sudah harus kita pastiin bahwa kita bisa sesuai dengan yang dipersyaratkan gitu ya, sudah bisa memenuhi nih. Oke. Untuk itu ya, dari persiapan awal itu tentu selanjutnya adalah kita paham dulu nih proses perdagangan ekspor itu secara umum itu seperti apa sih? Nah, ini adalah prosedur secara umum ya untuk semua produk. Ini tentunya pada dasarnya kita akan melewati tiga proses perdagangan ekspor itu, ada tiga proses besar ya. Dari perencanaannya, korespondensi dan penawaran, kemudian selanjutnya adalah dari sisi persiapan pengiriman atau ada produksi, perizinan, pengiriman dan juga pembayaran gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba lihat ya satu persatu dari sisi perencanaan itu seperti apa. Nah, proses perencanaan ini sendiri memang menjadi cukup krusial, gitu ya. Kenapa? Karena ini yang nanti akan menentukan kelancaran proses ketika kita menentukan pasar mana sih yang mau kita sasar, gitu ya. Nah, di awal tentunya kami dari STS Center Jakarta selalu mendorong juga ya teman-teman semua ini, ketika kita mau masuk ke dalam proses perdagangan ekspor, itu kita memang harus rajin baca dulu, ya. Kita harus banyak melakukan riset juga. Riset di sini apa sih? Jadi kita menentukan dulu nih negara tujuan ekspornya ini kemana sih, gitu ya. Jadi tadi kan Pak Arief sudah mungkin menampilkan juga tuh ada beberapa negara dengan potensi, ya kan? Produknya apa? Nah, kita coba bikin listnya, kita daftar dulu. Ada negara mana aja kira-kira yang memang membutuhkan produk-produk hasil perikanan itu, ya? Misalkan dari Indonesia, gitu kan? Nah, tadi Pak Arief juga sudah sampaikan. Ini ada nih peluangnya ya untuk liver ikan misalkan gitu ya. Nah,
tentunya riset dari negara tujuan ekspor ini sendiri kita coba telaah gitu kan tadi dari masing-masing negara kira-kira membutuhkan apa, kebutuhannya seberapa besar ya. Kemudian juga karakter masyarakatnya seperti apa. Jadi dari riset pasar ini nanti kita bisa lebih enak juga tahu oh ini kita mau bisa nih ekspor ke sana karena mereka butuh produknya gitu ya. Kemudian selanjutnya juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arief ya, kita harus bisa nih memanfaatkan hasil dari perjanjian kerjasama apa yang dimiliki antara Indonesia dengan negara tersebut. Nah, makanya kita harus rajin membaca juga nih tentunya gitu kan. Kita dengan negara tersebut punya perjanjian kerjasama apa nih yang bisa kita manfaatkan. Gitu. Oke, selanjutnya juga jangan lupa ya untuk kita juga baca-baca cari tahu terkait dengan regulasi yang berlaku di negara tujuan ekspornya. Ini regulasi terkait produk maupun regulasi terkait dengan perbankan dan juga transaksi keuangannya. Kalau regulasi terkait dengan produk, ya kan biasanya kalau produk perikanan, hasil atau olahan makanan dan bahan pangan, gitu ya, tentunya kan harus memenuhi sertifikasi keamanan pangan. Biasanya demikian. Nah, di negara tersebut yang berlaku apa nih yang dipersyaratkan? Apakah kita harus memiliki sertifikasi HACCP misalkan, ya, atau apa? Atau mungkin misalkan kita juga harus memenuhi sertifikasi halal misalkan, gitu ya. Jadi ini kita harus tentunya harus paham juga di negara tujuannya ini seperti apa sih persyaratannya. Nah, kalau terkait dengan perbankan dan transaksional, ya, itu juga kita sebenarnya harus juga memeriksa sedikit nih peraturan pemerintah sana atau peraturan perbankan di negara sana itu apakah punya peraturan-peraturan tersendiri. Karena di beberapa negara ada juga ya kan yang memang memiliki peraturan-peraturan khusus nih. Contohnya ya kayak misalkan di Brazil itu dari perbankannya melarang warga negaranya untuk melakukan transfer uang ya kepada penjual di negara lain sebelum ada dokumen-dokumen komersial dan juga dokumen pengiriman barang. Atau misalkan kemarin ada peraturan baru juga di Mesir ya bahwa untuk transaksi internasional seluruh warga negara Mesir itu wajib menggunakan metode pembayarannya adalah menggunakan LC misalkan. Jadi ya ini pengetahuan terkait dengan regulasi perbankan ini tentunya juga nanti berpengaruh kepada bagaimana sih kita melakukan penawaran ya. Bagaimana kita melakukan negosiasi metode pembayaran dengan buyer tersebut. Gitu. Jadi jangan sampai nanti, wah kita ngotot minta bayar DP dulu lah. Ya peraturan di bank sananya nggak bisa ya kan. Jadi tentu kita harus bisa menyesuaikan. Dampaknya apa? Dampaknya tentunya ketika kita tahu bahwa pembayarannya harus pakai LC atau pembayarannya harus menunggu dokumen-dokumen pengiriman, yang mana berarti kan biaya produksi, biaya pembelian bahan baku, tentu kita harus persiapkan dulu nih gitu ya. Oke. Selanjutnya setelah kita melakukan riset ya, kita coba analisa nih kesiapan usaha kita seperti apa. Apakah produknya jenisnya sudah sesuai, kualitasnya sudah memadai ya. Kemudian juga kapasitas produksinya apakah juga sudah cukup juga ya kan? Nah, tentunya nanti ini kita coba lihat nih. Misalkan wah ternyata di negara A peluangnya memang besar banget, kebutuhannya besar, ya kan? Dan permintaannya pun sekali pengiriman besar-besar nih. Jadi ya mungkin kita karena belum bisa memenuhi ke sana, ya udah itu bisa kita jadiin peluang deh, ya buat next-nya kita jadikan itu semangat untuk kita harus bisa nih mengejar ke pasar sana karena itu peluangnya besar sekali, gitu ya. Nah, tapi kemudian tentunya dari hasil riset tadi kita juga akan bisa melihat atau waspada ya pada ancaman-ancaman yang ada seperti dari pesaing-pesaing secara internasional, kemudian ancaman-ancaman dari sisi regulasi ataupun mungkin keadaan politik dari negara tersebut. Nah, ini kita harus coba mitigasi nih resiko-resiko ini seperti apa. Oke. Selanjutnya ya, tentunya kita coba melakukan penyesuaian produk dan pembuatan strategi pemasaran. Nah, dari penyesuaian produk ini, oh, okay, mungkin kualitasnya cuma kita perlu ubah sedikit doang nih untuk masuk ke negara A. Udah gitu kan. Makanya kita tentuin, akhirnya kita tentukan target utama pertama itu adalah mungkin negara A dulu ya dengan produk yang seperti ini. Nah, selanjutnya ketika kita udah tahu negara tujuan utama kita kemana, ya barulah kita menyusun strategi pemasaran dan promosi yang tepatnya seperti apa. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lengkap juga ya oleh Pak Sepri terkait dengan strategi pemasaran dan promosi ini. Selanjutnya,
ya, dalam tahap perencanaan ini kami juga selalu mengingatkan ya pada semuanya untuk jangan lupa membuat perhitungan ya secara matang dan juga bagaimana nanti kita membutuhkan akses pembiayaan gitu ya. Nah, dalam kegiatan ekspor kita harus bisa menyusun cost structure-nya ya. Cost structure ini nanti yang akan dipakai ketika kita pembuatan SKA tadi yang disampaikan oleh Pak Arief. Nah, kemudian untuk perhitungan-perhitungan tentunya ya kita harus tahu nih biaya-biaya terkait ekspor ya apa aja. Tadi misalkan produksinya, barangnya, kemudian biaya sertifikasinya ya. Kemudian ada biaya nanti pengiriman barang dari gudang atau dari pabrik atau dari tempat penyimpanan ke pelabuhan misalkan gitu ya. Nah, itu tentu kita harus perhitungkan secara cermat ya. Kenapa? Karena perhitungan ini nanti yang akan menentukan oh ternyata kita butuh modal sekian nih ya. Oke, kalau misalkan kebutuhan modalnya besar, nanti kita bisa akses pembiayaan kemana nih kira-kira kan gitu. Jadi tentunya perhitungan ini selain nanti juga akan menghitung tadi bahwa kita kebutuhan modal dan lain-lain, ujungnya adalah kita bisa menentukan harga jual yang tepat juga gitu ya. Jangan sampai ya kita wah malas ah ngitung entar aja deh nunggu bayar datang aja dulu gitu kan. Nah, kalau kayak gitu nanti kan kita juga kurang terlihat profesional ya ketika ditanya oleh buyer ini berapa harganya? Tunggu ya Pak, kita hitung dulu gitu kan. Nah, itu kan juga kurang baik ya. Oke. Kalau kita udah bisa menentukan harga jual barang kita kira-kira berapa ya, harga FOB misalkan gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya kita baru siap untuk mencari calon buyer. Itulah langkah selanjutnya. Nah, ketika kita sudah mulai mencari calon buyer, inilah proses tahapan selanjutnya ya, teman-teman semua. Biasanya ya, buyer datang akan mengirimkan inquiry gitu ya, permintaan atau mereka menyampaikan kebutuhannya mereka seperti apa ya. Nah, ketika inquiry ini datang, apalagi kalau ngelihat angkanya gede ya, itu biasanya wah kita udah senang duluan ya kan. Mata kita udah ngelihatnya angkanya berapa, otak kita langsung hitung-hitungan. Wah, ini untungnya besar nih pasti nih gitu ya. Nah, sampai di situ sebenarnya coba tahan dulu ya, teman-teman semua. Tahan dulu ketika kita mendapatkan inquiry, jangan senang-senang amat dulu. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan itu kita cari tahu dulu nih si buyer-nya ini. Benar nggak nih? Ya, jangan-jangan scam ya. Jangan-jangan misalkan perusahaannya ini nggak benar ya, mereka dalam transaksi itu suka fraud misalkan, atau misalkan ternyata ini adalah saing nih cuma pengen cari tahu harga ya kan. Nah, cari tahunya gimana? Balik lagi ya teman-teman semua, kita zaman sekarang sih udah cukup enak gitu ya, kita ada Google, kita bisa coba cari tahu dulu nih di internet, benar nggak nih nama perusahaannya ya kan, kemudian nama orang yang menghubungi kita benar nggak nih, kita cek juga mungkin di sosial media ya, punya nggak dia sosial medianya ya. Orang yang menghubungi kita pun itu bagaimana kelihatan, apakah dia memang perwakilan dari perusahaan tersebut atau bukan misalkan gitu. Oke, kalau misalkan kita wah udah googling Pak tapi belum ketemu gitu ya, belum yakin bahwa ini perusahaannya benar. Nah, kita bisa juga minta bantuan kepada perwakilan dagang kita yang ada di negara tersebut ya untuk melakukan pengecekan. Kira-kira buyer ini, importer ini benar atau enggak sih gitu. Kira-kira ada track record buruk atau enggak ya. Nah, kalau misalkan kita udah mendapatkan informasi bahwa oke ini valid ya, aman, nah sesegera mungkin barulah kita melakukan pengiriman penawaran harga atau penawaran dari sisi barangnya. Di sini kita sebut adalah offersheet ya. Nah, dalam offersheet ini tentunya informasi-informasi kita berikan itu akan lebih detail, lengkap ya, dari spesifikasi barangnya, mungkin warnanya, mungkin ukurannya ya, mungkin rasanya, atau mungkin juga nanti kita sampaikan di dalamnya adalah ada metode pembayarannya, metode pengirimannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi offersheet ini yang mana ya, informasi lengkap yang akan kita sampaikan ini akan menjadi bahan diskusi, biasanya akan menjadi bahan untuk negosiasi nantinya. Oke. Nah, di tengah-tengah proses ini ya, ada juga ya, karena kita mungkin baru kenal dengan calon buyer-nya ya, si buyer-nya minta kirimin dulu dong contoh produknya ya, misalkan 1 kilo, 2 kilo atau 5 kilo gitu ya, atau kirimin dulu dong contoh produknya berapa ekor ikan misalkan gitu ya. Nah, tentunya kita harus tahu nih
untuk pengiriman-pengiriman ini pun juga ya, prosesnya seperti apa, biayanya berapa, ya kan? Penanganan dalam pengiriman seperti apa yang diperlukan. Nah, ini tentunya akan berpengaruh juga ya untuk melihat bagaimana si services-nya, karena kan dalam tahap perkenalan ini kan ya buyer pengen tahu nih servisnya seperti apa, produknya seperti apa, ya kan? Kalau cocok barulah nanti kita ngomong lebih lanjut lagi, biasanya kan demikian. Oke. Nah, ujung dari proses korespondensi dan penawaran ini tentunya adalah ketika kita selesai melakukan negosiasi harga, metode pembayarannya, pengiriman barangnya gitu ya. Itu kalau udah deal, oke. Okay. Nah, dari buyer-nya, dari importer di sana akan mengirimkan purchase order, PO ya. Nah, ketika mereka mengirimkan PO ini, barulah kita balas ya dengan kita kirimkan sales contract. Kita bikin kontrak penjualannya. Nah, sales contract ini ya menjadi penting ya teman-teman semua, harus kita bikin nih. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi tameng terakhir kita kalau amit-amit nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, satu lagi ya yang selalu kami ingatkan juga adalah dalam tahap atau proses korespondensi ini, sebisa mungkin percakapan kita dengan buyer itu dari awal sampai ujung itu semua bisa terrecord dengan baik ya. Makanya kami selalu sampaikan alangkah baiknya kalau proses negosiasi, proses komunikasi dengan buyer ini semua kita lakukan melalui email. Kenapa? Karena akan tersimpan lebih rapi, lebih baik ya. Ketika kita nanti tracing permintaannya mereka seperti apa, negosiasinya seperti apa, itu catatannya lengkap semua. Nah, kenapa ini menjadi penting ya pencatatan ini? Karena balik lagi tadi ya, kalau misalkan amit-amit terjadi sesuatu, kita bisa tracking, kita lihat bagaimana pembicaraan kita, ya kan, bagaimana kesepakatannya dan terkait dengan sengketa tersebut apa nih, siapa nih yang melakukan kesalahan misalkan, ya. Oke. Setelah kita deal tadi, tanda tangan kontrak, barulah kita proses untuk persiapan pengiriman. Nah, di sini ada proses produksinya, kemudian juga packing-nya ya. Jadi pengemasannya ini kira-kira seperti apa sih gitu ya yang dibutuhkan, harus seperti apa nih agar barang ini aman. Ya kan? Dari sisi perizinan, nah ini persyaratan untuk pengiriman barang produk hasil perikanan ya, nanti saya akan coba sampaikan juga. Tentunya dalam hal pengiriman dan perizinan ini juga kita harus tahu nih masalah timeline-nya, waktunya ya. Karena misalkan sekarang kita deal nih di tanggal 14 Juni misalkan aja demikian. Nah, pengiriman adalah nanti nih tanggal 16 Juli misalkan gitu ya. Nah, tentunya kita udah harus tahu nih 16 Juli kapalnya pakai apa, ya kan, siapa yang ngurus, apakah kesepakatannya pakai FOB. Kalau FOB ya udah kita tanyakan kepada buyer-nya. Nah, pakai kapal mana nih? Gitu kan, kita harus koordinasi dengan siapa nih untuk pengiriman ini. Nah, kemudian tarik mundur waktunya, teman-teman ya. Oke, misalkan udah tahu kapalnya ada tanggal 16. Kira-kira pengiriman barang dari gudang kita atau dari pabrik kita sampai ke pelabuhan itu kira-kira berapa lama misalkan? Atau misalkan karena ini pengirimannya melalui udara, sampai ke airport berapa lama nih pengirimannya? Misalkan gitu ya. Oke, cukup satu hari. Atau oh butuh tambahan beberapa hari nih. Karena mungkin nanti kita harus ada proses pemeriksaan lagi misalkan gitu ya. Nah, tentunya ini kita harus pastikan ya secara waktu ini tepat ya, jangan sampai nanti wah kita buru-buru di menit-menit terakhir, di hari-hari terakhir ternyata nggak kesempatan ya, ketinggalan kapal kan jadi repot lagi gitu ya. Selanjutnya ya, seminggu sebelum pengiriman tentunya kita harus memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk ekspor ya. Dokumen-dokumen ekspor ini ada mulai dari PEB ya, pemberitahuan ekspor barang, kemudian mungkin nanti kalau produk perikanan juga ada pemberitahuan dari sisi ekspor perikanan ini sendiri ya, kemudian ada invoice, packing list, kemudian juga adalah dokumen nanti untuk pengiriman gitu ya. Nah, ini semua harus disiapkan nih, kayak PEB minimal maksimal seminggu sebelum pengiriman ini sudah harus kita buat ya. Kalau perizinan untuk tadi yang ikan atau surat laporan untuk pengiriman ikan minimal H-1 sebelum barang berangkat. Nah, tentunya ini harus kita persiapkan dokumen-dokumen ini, jangan sampai ada yang telat, jangan sampai ada yang salah ya. Karena penulisan kata-katanya pun kalau salah kata, salah tanda baca bisa saja nanti jadi bermasalah.
Oke, mungkin prosesnya itu ketika sudah pengiriman, barulah nanti ada proses pelunasan pembayaran. Nah, lebih lanjut, ini tadi yang saya sampaikan ya, untuk persyaratan dan prosedurnya, ya kalau persyaratan ikan hidup, tentunya kita harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, nah, apalagi apabila memang diminta oleh negara tujuan. Nah, lagi-lagi kalau untuk pengiriman ya ikan itu atau produk hasil perikanan itu tentunya kita harus nanti melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan ya. Jadi memang harus khusus melalui pengeluarannya melalui tempat yang sudah ditetapkan. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah dilaporkan dan diserahkan kepada ada petugas karantina ya untuk kemudian nanti diperiksa kembali nih apakah produknya ini bisa untuk dikirim ya. Oke, untuk ikan non hidup juga sama ya, kurang lebih demikian. Nah, juga termasuk untuk pakan atau bahan baku pakan ikannya. Kemudian dari sisi prosedurnya ya, tentunya dari si pemilik ikan atau hasil ikan ini harus mengajukan pelaporan dulu nih secara tertulis kepada kepala UPT ya untuk KIPM-nya ini. Nah, diserahkan kepada petugas di ruang pelayanan. Kemudian nanti ada pengelolaan administrasi pelaporan ya, di sini ada pencatatan ya. Untuk registrasinya, terus pemeriksaan juga, ya, kemudian verifikasi dokumen, di sini udah lengkap atau belum, gitu kan. Kemudian permohonan yang udah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, nah, selanjutnya bisa jadi untuk melakukan pemeriksaan fisik melalui tindak karantina, ya, untuk pengambilan sampel. Nah, kalau hasil dari karantina atau pemeriksaan secara klinis itu bebas hama, ya, dan penyakit ikan, maka di produk tersebut dibebaskan untuk diberikan sertifikat kesehatan ikan. Tapi kalau misalkan nanti HPI-nya ini masuk ke golongan 1, ya kan, barang harus dimusnahkan. Atau mungkin kalau nanti HPI 2, itu akan melalui proses penanganan khusus lagi. Jadi memang ini dari sisi proses karantina ini, kita harus ikutin juga ya untuk memenuhi persyaratan baik itu tadi dalam negeri maupun untuk persyaratan di negara tujuannya. Oke, nah waktu saya masih ada berapa menit? 5 menit kurang lebih ya. Oke, jadi yang ingin saya sampaikan satu hal juga adalah bahwa kita memahami terkait dengan import terms ya. Tadi saya sempat singgung ada harga FOB, apa sih itu FOB gitu ya. Nah, dalam perdagangan internasional atau perdagangan ekspor ini ada yang istilah yang kita sebut adalah import terms ya atau istilah komersial nasional internasional di mana di sini mengatur ya tanggung jawab antara pembeli dan penjual ya dan juga mengatur perpindahan tugas dan tanggung jawabnya tersebut selama proses pengiriman. Nah, tugas dan tanggung jawabnya apa aja nih ya? Jadi ada tanggung jawab kerusakan barang, tanggung jawab untuk siapa yang bertanggung jawab untuk membayarkan biaya pengiriman dan juga untuk biaya asuransi pengiriman. Oke. Nah, Incoterms terbaru itu tahun 2020 dan ada 11 terms yang bisa kita pakai. Tapi di sini saya akan secara singkat aja untuk memperkenalkan terms terkait dengan FOB, CFR dan juga CIF ya. Nah, kita bisa lihat ya dari grafik gambar yang di sebelah kanannya, kita lihat dulu FOB. FOB itu apa sih? Free on board. Dari grafik yang di kanan itu ada gambar gudang dan garis-garis tanda panah yang berwarna merah ya, dan juga ada yang berwarna kuning. Nah, yang warna merah ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai eksportir ya, sebagai seller ya. Berarti kita menanggung biaya ya pengiriman dari gudang sampai ke pelabuhan ya, termasuk juga kita menanggung resiko kalau barang itu rusak dan hilang selama di perjalanan darat ini menuju ke pelabuhan. Nah, ketika barangnya udah naik ke atas kapal ya, itu tanggung jawabnya sudah semua sudah berpindah nih kepada buyer ya, kepada si importir. Jadi yang menanggung biaya kapalnya itu ya si importir, yang menanggung resiko kalau barangnya rusak di atas kapal ya itu si importir juga gitu ya. Jadi memang ini adalah dasarnya nih dalam perdagangan internasional itu sebenarnya dasarnya adalah FOB, cuman memang ya kan bisa saja misalkan si buyernya minta tolong, aduh saya nggak mau repot deh minta tolong ya langsung aja deh kirimin ya kan nanti biaya pengirimannya akan dimasukin ke sana. Nah, jadi bisa aja minta tolong pakai CFR atau CIF ya, di mana bisa dilihat untuk tanggung jawab biaya pengirimannya full kita yang menanggung, ya kan? Kemudian juga biaya insurance-nya kita yang menanggung. Oke. Selanjutnya untuk pembiayaan ekspor tadi juga disinggung oleh Pak Direktur ya. Nah, jadi tentunya memang dalam pendirian usaha
kita tentunya ya ada sumber-sumber pembiayaan usaha baik dari dana pribadi ya, dari teman-teman atau dari dana hibah atau dari angel investor, ini semua bisa kita manfaatkan untuk sumber-sumber pembiayaan ekspor. Nah, tapi di sini yang ingin saya sampaikan ada juga lembaga keuangan baik itu yang non perbankan dan juga perbankan. Oke. Nah, untuk bisa dipahami ya bahwa dari lembaga keuangan perbankan ini juga kita tahu ya untuk akses pembiayaan ada bank yang khusus untuk ekspor dan juga untuk bank yang umum. Nah, tentunya kita harus bisa nih nanti memilih atau juga menentukan ya dari sisi tadi makanya perhitungan di awal itu harus secara cermat karena nanti beda besaran juga beda juga kita menggunakan dari fasilitas yang mana ya. Jadi tentunya ketika kita mau melakukan akses pembiayaan ini pun, nah ini juga ada persyaratan-persyaratannya tentunya ya, khususnya kalau ke lembaga keuangan perbankan ini lebih kepada dokumen-dokumen dan legalitas badan usaha gitu. Kenapa? Karena kayak kita misalkan mau memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari Indonesia Exim Bank ya. Nah, dari Exim Bank sendiri mencaratkan bahwa perusahaan sudah berjalan minimal 2 tahun ya. Nah, ini kan tentunya ya berarti kita harus persiapkan juga nih ya bagaimana apakah badan usaha kita sudah bisa memenuhi persyaratan tersebut. Kalau di bank umum mungkin akan lebih rendah nih persyaratannya ya kan. Bahwa legalitas badan usaha berjalan sudah 6 bulan ya, kemudian mungkin juga kita sudah memiliki laporan keuangan. Nah, oke. Okay. Selain lembaga keuangan tentunya aduh Pak, misalkan saya belum punya apa baru mendirikan badan usaha nih ya kan. Nah, sebenarnya juga ada nih lembaga-lembaga keuangan non bank yang mana biasanya persyaratannya juga lebih ringan lagi ya yang bisa kita manfaatkan. Contohnya adalah misalkan LPDB ya. Kalau dari LPDB ini sendiri memang mereka itu menyalurkan pendanaan itu biasanya melalui koperasi ya. Nah, jadi nanti dibantu juga oleh koperasi. Nah, ini bisa juga menjadi salah satu sumber pendanaan untuk kita manfaatkan dalam kegiatan ekspor ini, ya. Kemudian juga ada dari PNM, ya, ataupun juga dari fintech nih, dari perusahaan-perusahaan finansial teknologi yang mana, ya, beberapa tahun terakhir ini cukup banyak ya, yang bisa kita manfaatkan juga nih. Contohnya kayak dari Modalku, Amarta, ya, Gandeng Tangan, Investri, Akseleran dan lain-lain ini banyak sekali nih. Nah, kalau di fintech ini biasanya persyaratannya adalah kita harus membuat proposal, ya, laporan. Perencanaan keuangan, perencanaan bisnis itu harus lengkap, harus termat juga dalam pembuatannya sehingga nanti dinilai apakah layak dan bisa untuk mendapatkan pendanaan dari sana. Oke, sekian aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan prosedur ekspor produk pertanian pada pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Mbak Perli, pembicara, silakan. Baik, terima kasih Pak Gustian Mahardika atas pemaparannya mengenai prosedur ekspor dan tahapan ekspor, juga informasi mengenai akses pembiayaan untuk ekspor. Baik, bagi teman-teman Taruna dan alumni yang ingin bertanya bisa dituliskan di kolom chat. Selain itu, kami juga izin mengingatkan kepada teman-teman Taruna dan alumni, mohon untuk dapat mengisi absensi untuk linknya sudah kami share di kolom chat. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Sepri Situmeang, tenaga ahli bidang strategi promosi dan pemasaran untuk menyampaikan pemaparannya. Kepada Bapak Sepri, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Perli, tadi nyatanya saya di mute ya. Baik Pak. Oke, terima kasih Bu Perli. Semangat pagi adik-adik Taruna. Semangat. Apakah masih tetap semangat? Masih. Ya, harusnya tetap semangat ya. Terima kasih, ini mohon izin Bapak Ibu Direktur, Bapak Direktur, dan akademisi yang hadir pada webinar pada pagi hari ini.
saya Sepri Sumeyang yang akan memaparkan, menyampaikan materi yang terakhir dari FDS Center Jakarta. Kita akan bicara lebih banyak kepada promosi dan pemasaran. Tetapi demikian, kita akan ingin tahu sejauh mana posisi kita dalam ekspor Indonesia, ekspornya kita sendiri perikanan di dunia. Jadi kita juga harus tahu, adik-adik Taruna, dalam hal melakukan ekspor, dalam hal masuk pasar global, kita harus tahu step-by-step ya. Tadi Pak Riparyanto sudah menjabarkan pasar mana yang menjadi potensial bagi adik-adik ketika ingin masuk pasar global. Kalau Pak Gustian juga sudah sampaikan, apa yang harus dipersiapkan adik-adik Taruna ya dalam rangka masuk pasar global, dokumennya, pemahaman mengenai prosedur ekspornya, ikotemnya, dan lain sebagainya. Nah, kami yang terakhir ini akan menyampaikan mengenai pasarnya. Oke, baik. Sudah terlihat jelas ya di layar materinya pada pagi hari ini, pemahaman perjanjian kerjasama dengan untuk meningkatkan ekspor hasil perikanan. Jadi, peningkatan ekspor itu artinya kita bagaimana memasarkannya, ya, menguasai pasar globalnya itu seperti apa dengan produk-produk perikanan. Ya, ini pendahuluannya, dapat nanti dilihat. Nah, ini pendahuluan secara singkat supaya adik-adik Taruna mengetahui atau Bapak Ibu yang hadir, kalau kita bicara pasar global, kita bicara globalisasi. Ya, ketika adik-adik Taruna mengetahui dalam informasi bagaimana sekarang persaingan, bagaimana produk-produk keluar masuk dari Indonesia, itulah globalisasi. Mudahnya produk-produk masuk keluar keluar masuk Indonesia, itulah globalisasi, adik-adik. Jadi kita harus tahu posisi kita. Jadi pada saat ini kita kalau bicara globalisasi, meruntuhkan dinding pembatas. Jadi sudah runtuh dinding pembatas, sudah tidak ada sekat antara negara, antara Indonesia dengan Malaysia, antara Indonesia dengan Brunei atau negara lainnya. Jadi semua produk-produk ditawarkan tuh dalam pasar global. Jadi kita harus bersaing di sana. Nah, ini segala pengenalan saja bahwa pada tahun 2015 dalam mengantisipasi masyarakat ekonomi ASEAN terbentuk, masyarakat ekonomi ASEAN, dilakukan sosialisasi melalui ICS Center, ASEAN Economy Center, yang didirikan pada tahun 2015. Selanjutnya berjalannya waktu, ya, perkembangan yang tadi disampaikan Pak Riparyanto, bagaimana perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement berkembang, kita miliki, Indonesia miliki, sehingga ASEAN Center berubah jadi FTA Center. Tujuannya adalah mensosialisasikan perlakuan yang menguntungkan pelaku usaha Indonesia melalui FTA, perjanjian perdagangan bebas, untuk membuat produk Indonesia dapat bersaing dan lebih mudah di negara mitra FTA. Jadi adik-adik kalau bingung, Pak, mas, pasarnya mana ya produk perikanan? Gak usah susah-susah, adik-adik masuki. Lihat yang memiliki perjanjian perdagangan bebas mana, misalnya ada karena produk perikanan terlalu kuat dalam hal ekspornya atau memasuki pasar globalnya melalui Jepang, di Jepang ya kita pakai namanya Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement, IJEPA, atau ada ASEAN Jepang Economic Partnership. Ya, itu yang harus adik-adik bisa ketahui. Nah, ini kami layanan publik tadi sudah disampaikan Pak Arif mungkin ya secara profiling bahwa kami di bawah Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional di JPP Kementerian Perdagangan. Jadi kita dalam hal hari ini, pagi ini kita mensosialisasikan perjanjian perdagangan bebas lalu bagaimana memanfaatkannya. Itulah tugas kami kepada pelaku usaha, kepada masyarakat, kepada akademisi, kepada sivitas akademika. Nah, ini yang terpenting yang adik-adik harus tahu juga ya, bahwa kita memiliki perjanjian perdagangan bebas yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief juga. Artinya apa? Dalam ruang lingkup pasar, ya, potensi pasar, kita sudah memiliki 25 perjanjian yang sudah dihasilkan dan diimplementasikan. Artinya apa? Pasar-pasar inilah yang menjadi potensial market bagi kita. Ya.
Jadi di dunia ini luas sekali, banyak sekali negara. Nah, dengan adanya perjanjian perdagangan bebas ini, yang tadi kita sampaikan adalah perlakuan khusus. Ada kemudahan di sana. Ya, ada tarif-tarif, preferensial tarif yang memungkinkan kita bersaing dengan produk-produk perikanan dari negara lain. Jadi itu yang harus kita manfaatkan. Ketika kita memanfaatkan, kita memiliki daya saing. Jadi inilah perjanjian-perjanjian, misalnya Indonesia Jepang EFTA, Indonesia Pakistan, ya, Chili, Australia, EFTA, Mozambik, Australia, dan lain sebagainya. Nah inilah, kalau bicara pasar, inilah negara-negara atau kawasan-kawasan yang bisa kita masuki dalam hal pemanfaatan kemitraan kita dalam hal perdagangan. Kita harus tahu bahwa posisi kita dalam ekspor itu bagaimana di terakhir ini. Nah, di bulan April ekspor kita secara nasional meningkat, ya, bertumbuh. Artinya di sini adalah bahwa kita memiliki potensi yang terus tumbuh dalam hal perdagangan global. Ekspor kita meningkat dan ini terlihat dari top 10 produknya. Apakah ada produk perikanan? Kita lihat. Pertama ada bahan bakar mineral, lemak, minyak, besi dan baja, biji, logam kendaraan, logam. Apakah ada perikanan? Tidak ada. Artinya kita masih jauh. Padahal kita kepulauan dan banyak potensi perikanan, baik laut dan darat, ya, yang bisa kita manfaatkan. Jadi ini yang menjadi PR kita bersama, ya, dalam hal peningkatan ekspor produk perikanan. Jadi kalau lihat pertumbuhan ekspornya terus meningkat, ya, dari bulan April, ya, dibandingkan dengan April sebelumnya terus meningkat, ya, kelihatan angkanya di sini. Jadi dibandingkan tahun ke tahun peningkatan ekspor sangat tinggi. Artinya dari ekspor ini kita lihat negaranya adalah Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India. Jadi market itu cukup luas, cukup besar, dan kuenya itu sebenarnya masih besar. Dan tergantung kita nih, apakah kita mampu memanfaatkan atau kita sebagai penonton. Nah ini terlihat kalau kita lihat secara umum, ya, ekspor itu ada di Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Jepang bisa saja kendaraan, elektronik, ya, otomotif, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada juga ke negara-negara Singapura, Taiwan, dan ya, Singapura, Taiwan. Nah, ini negara-negara yang sudah melakukan atau tujuan ekspor kita. Ya. Ada Singapura, Malaysia, Thailand, lalu ada Jerman, Belanda, Italia. Lalu ada Tiongkok, ada Jepang, Amerika Serikat, India, Australia, Korea Selatan, dan Taiwan. Jadi, kita tidak kekurangan pasar sebenarnya. Masih kecil pasar kue yang kita ambil dari pasar global ini, dan ini harus kita tingkatkan seharusnya menjadi potensi peluang-peluang yang bisa kita raih. Nah, ini saya coba lihat beberapa informasi ini KKP 2019 belum dapat yang 2022, tetapi dalam hal ini kita melihat posisi kita secara pasar hasil perikanan kita. Kalau dilihat, inilah produk-produk perikanan yang telah diekspor dari Indonesia. Ya, ada udang, ada tuna, ya, dan beberapa jenis perikanan lagi, seaweed dan sebagainya. Jadi, saya teringat ada pelaku usaha yang datang berkonsultasi ke kami. Dia bicara dengan seaweed atau rumput laut. Rumput laut ini nyatanya ada dua jenis. Yang satu itu yang bisa dimakan oleh manusia. Yang satu lagi, sargasum, itu tidak bisa dimakan. Dan itu nyatanya banyak di Kepulauan Riau, di Nusa Tenggara kalau nggak salah, ya, sargasum. Nah, ketika kita bersama-sama pelaku usaha melakukan pengecekan pasarnya, kita lihat ini produk komoditi rumput laut sargasum ini digunakan di Tiongkok, di perusahaan-perusahaan pabrikan mereka, di lab-lab mereka untuk diproduksi menjadi pakan. Jadi pakan ternak, jadi bahan kosmetik dan lain sebagainya lah. Artinya apa? Potensi-potensi produk-produk yang
nyatanya tidak bisa dikonsumsi manusia pun dimanfaatkan di Tiongkok untuk beberapa komoditi yang menjadi produk, jadi untuk ternak, untuk pupuk. Nah, inilah sargasum nyatanya. Jadi kalau kita lihat, berarti beberapa potensi itu sangat kuat bagi kita manfaatkan. Nah, ini beberapa harga ya yang terlihat ini per kilo ya, yang sudah ada di shortnya sumbernya dari KKP ya. Inilah menjadi potensi-potensi yang selama ini yang kita manfaatkan ya, dari rumput laut masih kecil ya, pada potensi cukup besar. Nah, tadi kita bisa lihat di eksponensial potensial ekspornya, tadi misalnya dari Pak Arif sudah mencontohkan, itu bisa kita lihat secara detailnya, ada udang dan lain sebagainya. Jadi harga pun sebenarnya kalau adik-adik ingin melakukan riset atau melakukan mengetahui pasarnya, KKP sendiri ya sudah memiliki sumber laporan yang bisa kita manfaatkan sebagai potret riset dari bagaimana potensi market, harganya ya, dan lain sebagainya. Jadi posisi kita sangat jelas bahwa kita harus lebih meningkat lagi. Nah, inilah negara-negara yang menjadi importir atau buyer kita, atau yang mengkonsumsi produk perikanan kita. Ya, kalau terlihat secara quantity dan value, ini Tiongkok, Cina yang sangat tinggi, sangat besar. Artinya kita masih masuk ke sana sebagai potensial market dari produk perikanan kita. Lalu dari US, ada Jepang, ya, ada Thailand, ada Vietnam, Itali, ada Malaysia, UK, Saudi Arabia. Jadi inilah yang gambaran portret pasar yang kita masuki di tahun 2018. Ya, dalam perjalannya waktu kita bisa lihatlah ya, apakah ini menjadi potensial atau bisa kita kembangkan dari aspek nilai tambah. Ya. Beberapa hal ada adik-adik mahasiswa, memang kelemahan kita yang kami ketahui adalah bahwa kita belum mempersiapkan bagaimana rantai pasok, bagaimana pengelolaannya, processingnya, dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan ada potensi, ada peluangnya, tapi kita tidak bisa mensupport, mensuplai, karena kita belum mempersiapkannya. Yang tadi yang dikatakan, misalnya, dalam masuki pasar, contohnya ya, kita lihat bicara USA, Amerika Serikat, di sana bicara adanya FDA. FDA itu seperti BP POM kita. Nah, ketika kita masuk produk-produk makanan atau ikan lah, ikan, dia harus kita memiliki HACCP, GMP, ISO, dan sebagainya. Nah, ini memang harus menjadi PR kita bersama. Karena kenapa? Dalam produk perikanan yang menjadi kepastian, misalnya kita kirim ikan frozen, ya kesegaran mutunya, kesegaran itu tetap bertahan. Sesuai dengan apa yang kita tangkap, itu yang kita bisa lihat secara mutunya tidak turun. Nah, misalnya makanan olahan, makanan kaleng, nah ini juga menjadi bagian terpenting ketika kita bicara pada sertifikasi ke pengendalian mutu, karena menyangkut keamanan produknya. Nah, kalau bicara mengenai supply distribusi channelnya, ini lebih bicara distribusi channelnya. Jadi beberapa jalur yang dapat kita lihat di sini, ada dari produser ya, langsung ke sini, ada produser langsung kolektor juga ya, atau biasa kalau di pertanian pengepul ya, atau agen-agen, lalu ke retail. Nah, di retail ini bisa besar seperti supermarket atau hal yang lain, baru konsumen ya, konsumen yang terakhir, atau juga bisa dilihat dari segi penangkapannya ya, ini di nelayannya, ini kapal ya, lalu bisa ke facility-nya atau ke trader langsung ya, atau retail atau consumer. Nah, ini kalau kita lihat, inilah proses dalam distribusi channel-nya ya. Nah, posisi kita di mana nih ya, baik di budidayanya, baik di penangkapannya. Nah, posisi kita, adik-adik yang tahu mau di mana, apakah di kita budidaya atau di penangkapan. Secara distribusi channel nggak terlalu jauh berbeda akhirnya.
Oh, ada di retail ya, dari supermarket atau ke pasar-pasar tradisional dunia yang ada di negara tujuan ekspor ada di semuanya. Ini yang menjadi pemahaman kita bagaimana kita bicara distribusi channelnya. Nah, itu sudah kita lihat gambarannya. Gambaran bagaimana kita lihat posisi Indonesia sekarang secara ekspor, bagaimana posisi perikanan kita yang 2 tahun terakhir, lalu kita bicara strateginya. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah punya produk, kita sudah tahu kebutuhannya apa di sana, bagaimana kebutuhan itu di produk kita, perikanan kita. Lalu kita sudah siap juga prosedur ekspornya, kita sudah memahami. Sekarang bicara strateginya, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai pasar itu? Apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah pertama, adik-adik Taruna, ketika adik-adik sudah punya badan usaha, kita buat alat promosinya. Nah, kadangkala kita lupa bahwa berpromosi itu tidak hanya seperti kita menawarkan harga. Nah, itu bicara kita sales. Kalau bicara kita pemasaran, kita sudah tahu kebutuhan dan keinginan pasar, kita harus membangun hubungan. Membangun hubungan yang kuat dengan calon buyer kita. Nah, dalam hal ini, kita menyampaikan sarana promosi kita. Nah, kita bicara company profile. Nah, company profile adalah salah satu alat promosi. Nah, kita bicara pertama, bagian pertama company profile adalah sejarah dan tujuan singkat perusahaan. Jadi ketika kita ingin membangun kepercayaan kepada calon buyer kita, kita sampaikan di company profile perusahaan kita seperti apa, usaha kita seperti apa, lalu kita bentuk bisnisnya seperti apa. Apakah kita sebagai produsen atau kita sebagai trader, ya? Kalau produsen kita misalnya kita memiliki budidaya yang lalu pernah ada sidat contohnya, atau udang atau yang lainnya, kita sampaikan berapa luasnya, ya, lalu berapa banyak produksinya, kapasitas produksinya setiap bulan, lalu handlingnya seperti apa. Nah, ini kita bisa sampaikan spesifik ikannya seperti apa, ukurannya, size-nya dan sebagainya. Nah, lalu kita di bagian ketiga kita sampaikan juga data-data perusahaan mengenai apakah kita sudah mensupport pasar lokal, bahwa kita dalam rangka sudah telah menguasai, kita ingin penetrasi pasar di luar, ekspansi lagi ke luar negeri sehingga kita memperluas pasar kita karena kapasitas produksi kita sangat memungkinkan mensuplai produk kita ke pasar global. Nah, lalu mesin apa yang dipakai? Misalnya kalau kita pakai di pengolahan perikanan, apa yang kita gunakan di sana? Apakah di sana ada cold storage-nya atau ada alat packaging-nya, alat pakumnya dan sebagainya, misal produk-produk yang dipakum. Nah, ini bisa kita sampaikan dalam bagian 3 company profile kita. Lalu bagian keempat, bagaimana kita membangun korespondensi, komunikasi, informasi. Ya, kita tampilkan di sana ada domisili, alamat, ada telepon, email, website, dan media sosial. Serta gambar-gambar yang kita buat sehingga menarik dari calon buyer kita. Nah, selanjutnya, kita juga ingin menampilkan katalog produk. Katalog produk adalah bagaimana kita menginformasikan produk yang kita tawarkan dari spesifikasi produknya, jenisnya, ya, ukurannya, ya, lalu misalnya kalau misal produk perikanan yang diolah kandungannya, kandungan gizinya, ya, karena kita harus memastikan kalau produk misal makanan kaleng kandungan gizinya seperti apa, kita uji lab dulu. Nah, ini kita sampaikan di katalog produk kita. Dan kalau katalog produk tidak memuat harga dari produk yang kita tawarkan, karena sifatnya kita menginformasikan, ya, dalam bentuk tertulis bahwa inilah produk kita, kita deskripsikan. Ya, misalnya produk perikanan, kaleng, ya, dia disampaikan jenisnya seperti apa. Misal produk kaleng, ya, ikan tuna kaleng, kita sampaikan jenis ikan tunanya, ikan tuna apa, ada yellowfin atau apa jenis lainnya, atau ada ikan-ikan yang lain yang kita kalengkan juga. Itu yang bisa kita masukkan dalam katalog produk. Nah, dalam rangka itu baru kita langkah selanjutnya, ya, kita sudah punya company profile katalog produk yang kita siap share kepada calon buyer kita supaya kita mempromosikan usaha kita, ya, produk-produk kita. Di zaman era digital saat ini, apalagi pandemi yang sudah terjadi 2 tahun terakhir, kita sudah memanfaatkan
digital. Dalam hal apa? Dalam hal mempromosikan, memperkenalkan, memasarkan produk-produk kita. Nah, salah satunya di sini kita sebut ada Facebook. Nah, Facebook ini adik-adik Taruna, selama ini kita manfaatkan hanya membaca berita, membaca sosial, ya, membaca yang lain. Atau kita hanya bersosialisasi dengan rekan-rekan kita, teman-teman kita, dan sebagainya. Tetapi kita juga bisa memanfaatkan sebagai sarana promosi kita, sarana memasarkan produk kita, dan kita memanfaatkan dalam bentuk halaman Facebook. Ya, artinya apa? Kita memanfaatkan jaringan digital ini bagian dari promosi kita. Ya, kita menyampaikan produk kita, layanan kita, sehingga menjadi diketahui oleh target market kita. Nah, inilah kita sampaikan bahwa di dalam Facebook itu ada dua jenis dalam hal kita mempromosikan produk kita. Kalau kita hanya menjangkau, hanya tidak beriklan Facebook Ads, kita tidak beriklan, kita hanya menggunakan memanfaatkan produk Facebook kita dalam hal mempromosikan produk kita, ya, yang akan melihat adalah orang-orang yang kita follow atau member kita yang ada di Facebook kita. Nah, itulah yang akan melihat produk-produk kita yang kita share, yang kita tawarkan, yang kita kenalkan. Nah, berbeda hal kalau kita pakai jangkauan berbayar atau iklan. Nah, jangkauan berbayar ini atau beriklan ini kita bisa menjangkau di luar dari member kita, ya, yang menjadi member Facebook kita. Ya, misalnya, adik-adik sebenarnya pengen masuk ke pasar Jepang. Kita jangkau ke sana. Nah, kita jangkau ke Jepang, kita masukin lagi ke secara detailnya adalah misalnya Tokyo. Nah, kita masukin ke daerah situ untuk menjangkau seluruh pengguna Facebook yang ada di Tokyo, Jepang. Nah, inilah bagian terpenting dalam hal kita memanfaatkan digital marketing. Jadi kita lihat berapa orang yang melihat produk kita, yang memview, yang menerima iklan kita juga kita bisa lihat. Nah, lalu berbayarnya kita lihat sudah berapa banyak kita sudah kena klaim bayar dari iklan yang kita tampilkan. Nah, ini bicara kita beriklan di Facebook. Jadi ini langkah, salah satu langkah dalam hal memanfaatkan digital marketing. Nah, ini dalam hal inilah konsep dalam menjangkau inilah yang kita mampukan dalam penggunaan Facebook. Pertama, meningkatkan jumlah pengikut halaman kita yang selama ini member kita hanya sebagian orang yang kita kenal, keluarga kita, kolega kita, teman kita. Nah, kita bisa meningkatkan kepada jangkauan yang lebih luas lagi. Nah, memasarkan barang dan layanan Anda. Jadi kita memasarkan barang dan layanan. Apa yang adik-adik mau tawarkan? Ya, melalui jangkauan yang kita sudah lakukan tadi. Mendorong pelanggan agar mengunjungi bisnis lokal Anda. Nah, kita juga bisa men-set bahwa dia, kita harapkan dia berkunjung ke toko kita, store kita, atau dia langsung mengontak kita melalui WA bisnis. Nah, ini kita harapkan kita gunakan seperti itu. Jadi kita buat desainnya bahwa dia yang menjangkau, yang mendapat iklan dari Facebook kita, dia kita harapkan datang ke atau berkomunikasi langsung ke WA bisnis kita. Nah, selanjutnya kita juga bisa mempromosikan dengan membuat desain atau konten mengenai website kita sehingga mereka dapat berkunjung ke website kita. Nah, manfaatnya ini adalah kita meningkatkan viewer dari Facebook kita. Jadi website kita. Ketika kita meningkat dalam hal berkunjung ke website kita, search engine automation atau dalam hal penggunaan website kita akan lebih efektif. Jadi ketika keywordnya misalnya udang, calon buyer mencari udang, ya, udang dari Indonesia langsung menuju ke website kita karena website kita dalam kondisi yang pertama di jajaran pencarian di Google. Nah, ini yang kita bisa manfaatkan dalam pemanfaatan Facebook itu. Nah, Instagram sama karena satu grup ya sekarang ya, Facebook Instagram pemanfaatannya tetapi tidak pada jangkauan, tetapi kepada bagaimana membangun komunitas-komunitas, misal komunitas perikanan internasional contohnya atau komunitas perikanan udang, sidat dan lain sebagainya. Nah, itulah kita bisa share atau kita punya bergabung komunitas retail. Ya, ada saja di Instagram komunitas retail dalam artian di situ cakupannya adalah
tempat-tempat retail di dunia. Jadi kita bisa meng-share produk kita. Nah, untuk di Instagram ini pemanfaatan ada pada konten, foto atau video, karena bicara pada gambaran dari apa yang mau kita sampaikan. Jadi bukan tulisan yang panjang, bercerita seperti Facebook, bukan. Tetapi pada bagaimana kita memberikan seolah pengalaman, misalnya dalam hal pengolahan ikan, supaya kelihatan jelas bahwa itu ditangani dengan baik, ya kita buat video kontennya, sehingga tahu proses perikanannya seperti apa. Ya. Lalu bagaimana kita mempackaging, bagaimana contohnya tambak ikan kita. Ya. Kita buat video sehingga kita sampaikan pesan dalam video itu supaya dilihat dari target market kita. Nah, kita inginkan seperti apa yang menjadi target kita. Nah, dalam hal ini kita juga punya platform-platform promosi lainnya seperti Ina Ekspor, ya ada Edien Store, atau ada perwakilan-perwakilan dagang. Perwakilan-perwakilan dagang seperti Indonesia Trade Promotion Center, ATPC, ada juga namanya Atas Perdagangan. Nah, Ina Ekspor ini sangat aktif ya, di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dalam hal mempromosikan produk-produk kita, usaha kita ke calon-calon buyer yang ada di pasar global. Nah, ketika ada kebutuhan, nah Ina Ekspor inilah yang akan mengedrive untuk mengarahkan kepada usaha kita sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh calon buyer. Nah, ini kita bisa manfaatkan. Lalu ini Indian Store adalah platform marketplace yang dibuat bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan, sehingga kita juga bisa masuk ke sini. Nah, misalnya Indian Store Taiwan, berarti kita akan masuk ke pasar Taiwan. Nah, di Indian Store ini tidak ada bicara impor atau produk-produk yang akan masuk ke Indonesia, tetapi semua produk-produk yang akan keluar dari Indonesia. Nah, ini kita bisa memanfaatkan namanya Edien Store. Nah, Reseller Promotion Center ini platform-platform yang dibuat oleh rekan-rekan perwakilan dagang untuk memasarkan atau mempromosikan produk barang kita atau jasa kita. Sehingga apa? Dilihat dari masyarakat yang ada di tempat mereka bertugas. Contohnya misalnya Indonesia Trade Promotion Center di Chicago, Amerika Serikat. Jadi mereka potensi-potensi market yang ada di Chicago akan mengetahui adanya produk-produk yang kita tawarkan di platform ini. Itulah yang bisa kita lakukan juga. Nah, setelah terakhir, kita bicara email marketing. Bagaimana kita mengetahui calon buyer? Kita melakukan promosi. Nah, email marketing ini harus kita perhatikan, adik-adik Taruna. Jangan sampai kita seolah seperti sales. Ketika baru pertama kita nge-emailkan, kita buat penawaran harga atau quotation. Nah, ini yang selalu kami sampaikan kepada pelaku usaha. Email marketing itu tergantung subjeknya juga. Kalau kita mendapatkan email, contohnya di Indonesia lah, ada penawaran harga mobil, dan kita akan meskip atau kita ngabaikan bahwa email itu kita buka atau tidak. Tapi kita memperkenalkan misalnya PT ABC dari Indonesia atau perikanan dari Indonesia, itu hal lain hal. Pasti menjadi daya tarik. Berbeda hal kita langsung penawaran harga, penawaran barang atau jasa, sehingga itu membuat kita seolah-olah seperti sales. Padahal kita harapkan sebagai pemasaran, kita harus tahu kebutuhannya dulu, kita harus membangun atau membina hubungan yang baik dengan pelanggan, baru kita mendapatkan hasil dari proses pemasaran yang kita lakukan. Ya, itu saja saya kira Bapak-Ibu Akademisi Politeknik Perikanan Kerawang dan adik-adik Taruna, penjelasan singkat kami, ya kami tiga tenaga ahli yang tadi sudah disampaikan Pak Ari, Pak Agustian dan saya, harapan kami adik-adik Taruna dapat lebih mampu dalam berwirausaha, ya terlepas baru mulai atau masih dalam hal proses pengenalan, kami siap dari FTC Center Jakarta mendampingi, ya mengarahkan seperti apa yang harus diperbuat ketika kita ingin berwirausaha, ya berusaha untuk mencapai mimpi adik-adik dalam hal memasarkan produk-produk perikanan. Saya kira itu dari kami. Mohon sekali lagi mohon maaf apabila ada kekeliruan penyampaian kami atau ada yang kurang, mohon maaf. Harapan kami kita bisa berdiskusi apabila ada waktu. Silakan diskusi, silakan ditanyakan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang ingin diketahui adik-adik Taruna.
Terima kasih, semangat pagi. Baik, terima kasih Bapak Sepri Situmeang atas pemaparannya. Baik, teman-teman Taruna dan juga alumni, ketiga tenaga ahli sudah menyampaikan pemaparannya, mulai dari informasi mengenai hasil perjanjian perdagangan internasional dan juga prosedur dan dokumen ekspor serta informasi mengenai akses pembiayaan. Dan baru saja Pak Sepri Situmeang menyampaikan mengenai bagaimana cara memasarkan ke negara tujuan ekspor dan juga memanfaatkan digital marketing, salah satunya yaitu INA Ekspor yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman Taruna, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat, dan juga kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya langsung dengan memanfaatkan fitur raise hand. Sepertinya Bapak-Bapak tenaga ahli belum ada pertanyaan dari teman-teman Taruna dan alumni. Kalau begitu, saya izin bertanya ya Bapak-Bapak tenaga ahli. Ini kan rekan-rekan Taruna ini masih sebagai pelajar dan mahasiswa. Menurut Bapak-Bapak tenaga ahli, apakah para Taruna ini bisa mengurus dokumen ekspor tersebut? Dan juga menurut Bapak-Bapak tenaga ahli sebagai eksportir yang masih awal, perdana, kira-kira ke negara mana yang pas dan mudah untuk menjadi tujuan ekspor? Kira-kira seperti itu. Silakan Bapak-Bapak tenaga ahli. Ya, baik. Oke, mungkin terkait dengan tadi dokumen ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, memang kalau untuk pengurusan dokumen ya, itu pada dasarnya ketika kita nanti ada dokumen misalkan adalah PEB ya, kemudian juga nanti pengurusan untuk SKA, itu memang kita harus terdaftar ya sebagai perusahaan atau legalitas badan usaha kita terdaftar. Nah, itu yang mana tadi sudah NIB-nya sudah terhubung dengan akses pembiayaan, kita bisa bikin PEB secara mandiri. Nah, kalau sekarang statusnya misalkan adalah teman-teman si mahasiswa nih, aduh belum ada legalitas badan usaha gitu ya. Sebenarnya memang masih bisa juga bahwa kita untuk melakukan ekspor ya, seperti kemarin ada pelaku usaha juga yang melakukan ekspornya via e-commerce Indonesia nih gitu ya. Jadi dibantu juga ya kan untuk menyalurkan barangnya ke luar negeri ini oleh pihak ketiga tadi, ya kan, di mana mereka yang akan membantu untuk membuat dokumen-dokumennya. Mungkin itu bisa menjadi solusi di awal-awal kalau misalkan sekarang masih keterbatasan. Mungkin begitu informasi dari saya. Silakan mungkin dari Pak Arief, Pak Sepri, mau yang ditambahkan, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agustian. Mungkin ada tambahan ya lain? Oke, nambahkan saja. Tetap semangat ya untuk melakukan ekspor. Jadi sebenarnya pemerintah saat ini sudah memberikan fasilitasi kemudahan, kemudahan berusaha. Kalau kemarin-kemarin kan NIB-nya, nomor induk berusaha itu harus diwajibkan memiliki SIUP, ya, NPWP. Nah, sekarang ini diberikan kemudahan untuk yang memang skala kecil bisa melakukan ekspor, harus mendaftar sebagai perusahaan terbatas perorangan, ya, perorangan. Jadi kalau sudah memiliki NPWP sudah bisa memulai bisnis nih. Tentunya ini satu langkah izin usaha yang dimudahkan. Tapi tetap intinya bahwa harus terregister di sistem yang ada di one single submission, OSS untuk mendapatkan NIB juga. Hanya nanti kategorinya mungkin termasuk yang kecil ya, PT perorangan tapi ya kecil gitu. Hanya ya ada kelemahannya mungkin terkait dengan akses perbankannya, itu aja sih. Silakan aja udah mulai bisa berbisnis nih sekarang. Baik. Terima kasih Pak Arief dan Pak Gustian. Mungkin ada tambahan dari Pak Sepri Situmeang? Baik, jadi tadi supaya adik-adik juga tahu tadi yang sampai Pak Agustian
Pak Arief sebenarnya gampang untuk kita berusaha, tidak sulit ya memulai usaha. Nah, syaratnya yang tadi saya sampaikan bagi yang ingin berdirikan usaha ya simpel, punya KTP dan NPWP ya sudah bisa diajukan dalam hal pemilikan badan usaha. Kalau udah punya KTP berarti di atas 17 tahun ya. Adik-adik taruna ya. Nah, itu aja simpel kok. Kalau sudah punya KTP, NPWP silakan. Karena itu syarat utamanya. Ya, kalau untuk permodalan dan sebagainya itu langkah selanjutnya, enggak usah langsung berpikir modal. Ya. Kalau lebih berpikir modal enggak akan jalan-jalan usaha kita. Mau sampai kapanpun ya kalau kita terbatas keuangan kita nggak akan jalan. Tetapi dengan kemudahan saat ini dengan ada PT persorangan, ada usaha mikro juga itu bisa kita adik-adik manfaatkan. Dalam skala kecil pun bisa kita lakukan. Ya, misalnya produk perikanan yang produk pangan yang diolah misalnya memiliki izin dari kabupaten, ke kota atau provinsi mengenai izin edar PRT. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, skala nasional BP POM contohnya, atau skala yang tadi yang kita sampaikan mau masuk pasar global CCP, GMP dan lain sebagainya. Nah, tadi menyangkut pasarnya tadi Bu Ferry sampaikan, ya sudah jelas siapa yang membutuhkan perikanan kita. Ya. Siapa yang suka mengkonsumsi perikanan kita? Middle East atau Timur Tengah apakah suka memakan ikan? Nah, Pak Arif enggak tahu nih yang sering ke sana nih. Biasanya kalau saya lihat di sana makanannya kambing, Pak Arif. Perikanan apakah dibutuhkan di Timur Tengah? Nah, saya nggak tahu. Nah, tapi kalau kita lihat, ya kebanyakan, dalam tadi kita lihat potret view posisi kita, seperti ada di Cina, Jepang, Amerika, atau Inggris, nah itu potensi market yang cukup kuat dari produk perikanan kita. India, saya kira tidak ada tadi ya. India, ya, sebagai... Jadi kita lihat dulu populasi terbesarnya di mana. Nah, itulah sebagai market sebenarnya. Pertama, nah kalau market itu populasinya penduduknya tidak mengkonsumsi atau membutuhkan ikan kita, produk perikanan kita, berarti bukan market kita. Nah, beda hal misalnya Jepang yang kita tahu dari dulu memang dia mereka masyarakatnya mengkonsumsi atau membutuhkan ikan. Perikanan yang mereka konsumsi sampai saat ini terus dilakukan. Nah, sehingga itulah market yang selalu kita masuki, atau di Amerika atau tadi di Cina. Nah, itulah saya kira faktor market-market yang bisa kita masuki. Dan jangan tak khawatir ada di mahasiswa, karena ini konsumsi yang habis, artinya kebutuhan, ini kan salah satu masuk dalam salah satu pangan dunia. Jadi kita mindset kita selalu pertanian sebenarnya. Kan mindset kita sebagai masyarakat, pertanian adalah hal yang utama. Contohnya demikian, katakanlah. Tetapi, perikanan adalah salah satu pangan juga yang menjadi konsumsi global. Nah, itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang pun perikanan ini sebenarnya nggak ada matinya. Tetapi bagaimana pemanfaatan hasil perikanan ini yang harus kita perhatikan. Saya kira itu Bu Perli, tambahan dari saya. Itu ada, saya kira ada yang resen, silakan. Ya, silakan Pak Arifin Ramadan, silakan. Mohon maaf, masih di mute. Baik, selamat pagi, selamat siang, pagi menuju siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen, mohon izin Bapak, izin bertanya Pak. Bagi kami pemula yang baru saja merintis di dunia perdagangan dan baru mempunyai produk, apalagi di daerah globalisasi, yang sangat cepat, di mana produk yang lama sudah sangat terkenal, sehingga produk yang baru kami buat pasti sangat diragukan. Lalu kami sudah berusaha memasarkan produk kami di platform digital, tetapi penjualan tidak juga meningkat dan tidak ada yang membeli. Lalu bagaimana perannya Kementerian Perdagangan dalam mendatangi kasus tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Arifin atas pertanyaannya. Ini sepertinya ditujukan untuk Pak Setri Situmeang mengenai strategi promosi dan pemasaran. Silakan, Pak. Oke, baik. Jadi, Pak Arifin, masih kuliah atau sudah alumni?
Siap Pak, saya masih kuliah di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Prodi Teknik Kelautan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Arifin. Jadi mengenai tadi bagaimana produk saya kok, produk kami kok kurang ya diserap pasar atau kalah dengan produk sejenis tapi dengan yang lainnya, kan gitu. Nah memang di Arifin dalam hal kita masuk pasar baik domestik dan internasional atau global market, yang kita lakukan adalah bagaimana kita memiliki diferensiasi. Apakah produk di Arifin ini memiliki diferensiasi produk kah dengan diferensiasi produk dengan pesaingnya? Adakah pembedanya? Ada nggak yang memiliki kekhasan di produk dari di Arifin? Walaupun contohnya bahan bakunya dari tuna, ikan tuna. Nah, satu lagi ikan tuna. Tetapi apa yang membedakan ikan tuna dari di Arifin dengan pesaing yang masuk ke pasar, yang lebih banyak dikonsumsi atau banyak dibeli, dia belinya? Apakah dia memiliki, misalnya diolah dengan ada cita rasa khusus, ikan tuna, rendang ikan tuna, contohnya demikian. Ya, itu menjadi value tersendiri. Ya, added value yang harus kita, nilai tambah yang harus kita siapkan sebagai diferensiasi produk. Selanjutnya, bagaimana juga kita mengemasnya? Apakah menarik atau tidak? Misalnya, kita pemampatan tadi melalui platform marketplace. Kemasan itu seperti apa? Orang melihat juga kemasan itu bagian dari yang terpenting karena menyangkut keamanan, terlindungi produknya. Pertama, yang kedua, menarik ya dibandingkan produk sejenisnya. Nah, kemasan ini kadangkala kita tidak berpikirkan. Kalau kita lihat di pasar retail atau di misalnya supermarket, hypermarket, Indomaret, convenience store, kita lihat produk-produk sekarang maupun produk perikanan lah ya kalau secara khusus ya, itu dikemas dengan baik. Misal produk dari Korea Selatan lah. Korsel itu udah ada tuh, udah lihatlah kalau misalnya supermarket-supermarket yang Rans Market atau Palmer itu produk-produk perikanan itu sudah dikemas dengan baik dan dapat menimbulkan daya tarik bagi orang yang ingin membeli. Nah, itu harus direview lagi. Ya, sejauh mana nih? Ya, produk di Arifin ini dalam hal masuk ke pasar global. Lalu selanjutnya kalau bicara tadi platform marketplace, ya Pak di Arifin juga bilang bagaimana peranan pemerintah. Nah, kalau bicara promosi pemasaran, peranan pemerintah sudah mempersiapkan, memfasilitasi seperti nah ekspor. Nah, tidak mungkin dong udah dipersiapkan fasilitasnya terus di drive lagi. Misalnya ada usaha merek dagang namanya Arifin. Nah, kita bawa, oh nih kenalkan ya Arifin, enggak begitu. Kita juga harus kreatif, inovasi dalam hal mempromosikan, ya, buat strategi, misalnya membuat kaleng ikan tuna, membeli 100 kaleng ikan tuna ini free 2, contohnya demikian, atau hal yang lain, strategi yang lain, itu bisa kita lakukan. Jadi jangan pasif. Jadi banyakkan, ya, kita amati secara pemasaran ya. Kenapa, misalnya? Suatu produk dipasarkan di marketplace e-commerce, kok yang satu berjalan bagus secara daya belinya, yang satu lagi stagnan. Karena dia diamkan, udah dari upload foto, udah di upload video sudah selesai. Padahal kita perlu secara aktif mempromosikan juga. Ya, kayak tadi misalnya kita buat website mengenai usaha kita. Terus website itu kita diamkan. Pertanyaannya siapa yang berkunjung ke website itu kalau kita tidak mengiklankan melalui misalnya melalui Facebook tadi, atau kita juga nge-share ke lingkungan komunitas-komunitas grup-grup kita untuk memperkenalkan website kita, kita harapkan mereka berkunjung ke website kita. Nah, kita harus punya langkah-langkah seperti itu. Dan tanpa melakukan langkah-langkah seperti itu, ya kita stagnan aja. Tidak ada yang mengenal awareness yang kita harapkan, ya pengenalan atas produk kita akan sangat minim. Ujung-ujungnya tidak dikenal, positioning di mata masyarakat atau pembeli atau pasar yang kita tuju tidak ada. Ya. Jadi memang kelemahan kita dalam memasarkan ya kita seolah-olah udah ditaruh situ sudah akan terjual, enggak bisa seperti itu, tidak bisa seperti itu. Tetapi kita juga melakukan maintenance pasar itu sehingga kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya kira itu Bu Perli dari Arifin mengenai penjelasannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Sepri atas jawaban dan penjelasannya. Jadi kalau sebuah produk itu harus punya diferensiasi apa ya, harus unik dan juga labelingnya harus diperhatikan. Baik, ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman Taruna, silakan raise hand. Baik, kalau belum ada pertanyaan lagi, saya izin bertanya lagi ya, Bapak-Bapak tenaga ahli. Oh iya, silakan Bu. Iya. Perkenalkan, saya Retno dari Panitera Bu, Politeknik Kelautan Perikanan Karawang. Saya pegawai, salah satu pegawai Poltekkp Karawang Bu. Ya, izin bertanya Bu, terkait sertifikasi Bu. Untuk ekspor itu suatu perusahaan harus memiliki SKP ya Bu, kalau nggak salah, untuk perikanan. Salah satunya kalau budidaya, SKP itu mohon maaf untuk pengolahan produk Bu. Tapi kalau untuk budidaya kalau nggak salah HC itu tadi ya Bu. Nah untuk lembaga itu sendiri, karena kita kan bukan perusahaan ya Bu, bukan pihak swasta, apakah dari Poltek punya apa ya, diperbolehkan untuk ekspor juga Bu, apa dasar hukumnya bagaimana gitu Bu untuk sertifikasinya Bu? Mohon penjelasannya Bapak-Bapak tenaga ahli, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, silakan Bapak-Bapak tenaga ahli. Baik, coba saya jawab ya Bu. Oke, jadi kalau kita lihat sebenarnya kan di KKP ini kan ada badan karantina ya, BKIPM ya Bu ya. BKIPM, betul ya. BKIPM lah inilah yang saya kira, saya lihat ada di sana juga bagian pengendalian mutu ya. Terus bagaimana sertifikasi, health certificate-nya dan sebagainya. Sebenarnya bisa saja, ya, walaupun tidak pada usaha, dalam hal peningkatan kualitas dari misalnya politeknik kelautan dalam hal membangun relasi, membangun hubungan dengan masyarakat, pengembangan masyarakat, pengabdian masyarakat, itu bisa, seharusnya bisa didiskusikan ke BKPM untuk dalam hal sertifikasi itu. Karena saya lihat beberapa kolega-kolega yang di perikanan juga saya tanyakan, oh iya ada kok program-program mengenai sertifikasi yang sudah disiapkan BKPM. Jadi saya lihat sekilas waktu yang lalu di websitenya, dari proses penangkapan sampai processingnya pun sudah ada ditangani oleh instansi khusus yang ada di KKP sendiri. Misalnya penangkapan seperti apa standarnya. Lalu dalam hal proses penerimaannya, handling di awalnya. Karena kalau perikanan, kalau kita ketahui bersama, ketika ikan itu mati, terjadilah proses penurunan kualitas mutunya, kan itu Ibu ya, mohon izin ya. Karena itu yang menjadi concern kita, critical point. Kalau bicara CCP kan critical point, ketika ikan itu mati, itulah proses mulai dia pembusukan, penurunan mutunya. Nah, inilah yang saya lihat di BKPM itu dilakukan. Jadi bagaimana mereka mensertifikasi produk-produk sehingga produk-produk perikanan itu layak untuk dikonsumsi. Ya kan gitu. Layak dikonsumsi sehingga untuk domestik pun bisa diterima, lalu untuk pasar global pun bisa diterima. Nah, itu yang saya lihat. Jadi BKPM sangat strategis dalam hal mendukung pelaku-pelaku usaha ya, atau yang ingin memiliki sertifikasi dalam hal perikanan. Saya kira itu Bu Perli. Terima kasih. Baik, terima ya. Kasih Pak Setri. Ada tambahan dari tenaga ahli yang lain? Saya rasa cukup ya, biar kasih kesempatan yang lain. Baik, terima kasih. Teman-teman Taruna ada pertanyaan lain? Ada di kolom pertanyaan ya. Belum ada pertanyaan, Pak. Baik, kalau belum ada pertanyaan dari teman-teman Taruna dan alumni, saya izin bertanya lagi.
karena produk perikanan ini produk yang maksudnya mudah rusak. Untuk itu, kalau misalnya pengiriman ke Eropa itu, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, Pak, untuk pengangkutan, misalnya kontainernya seperti apa? Silakan. Oke, baik ya. Jadi memang karena produk-produk seperti produk perikanan ini kan butuh penanganan khusus ya dalam hal pengiriman. Pada dasarnya memang kita juga harus paham nih pengirimannya ini seberapa besar ya. Kemudian juga nanti dalam hal packing itu sendiri kita harus benar-benar bisa menjaga dari sisi kualitasnya sehingga barang itu tidak terjadi penurunan kualitas seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sepri juga gitu ya. Dan tentunya memang karena hal ini dipengaruhi juga oleh dengan nanti bagaimana seberapa banyaknya ya kan, kemudian seberapa besar nanti kita packingnya, ini akan menentukan juga nih nanti kita untuk pengiriman menggunakan metode apa ya, apakah misalkan kita menggunakan pesawat ataupun mungkin nanti bisa, harus menggunakan kapal misalkan. Nah kalau dari sisi kontainer tentunya ya standarnya biasanya sih kita akan menggunakan refrigerated ini ya, kontainer ya, untuk yang ikan beku ataupun juga untuk yang makanan biasanya gitu, karena itu akan tetap bisa menjaga suhu dan keamanan dari sisi produknya. Gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mungkin dari Pak Sepri, Pak Arief ada yang mau ditambahkan lagi, silakan. Ya baik, sedikit tambahan tadi kalau bicara, saya teringat pelaku usaha yang di Pontianak kayak ikan arwana ya, Pak Gustan mungkin sudah tahu juga ya. Ikan hidup arwana, ikan hidup. Jadi ikan arwana ini kan potensi marketnya kan di Cina ya, Tiongkok ya, dan negara lain. Jadi dalam hal handling, silakan adik-adik itu atau siapapun yang memiliki usaha di ikan hias ya, termasukkan warung arwana itu bisa melakukan komunikasi dengan pihak Karbudara ya. Jadi tidak bisa melalui kontainer. Kalau kita kirim misalnya ke US dalam satu bulan contohnya saja 30 hari, ya ikan arwana ini udah langsung nggak hidup ya, karena dia handlingnya ada keterbatasan oksigennya. Nah dengan air kargo atau pesawat udara itu memungkinkan dia bertahan sampai misalnya sampai ke US. Nah beberapa pengalaman atau beberapa yang lalu juga pernah yang mengirimkan ikan hias ke Amerika dan itu berjalan dengan baik ya. Artinya apa, potensi-potensi ikan selain ikan hasil tangkapan laut untuk dikonsumsi atau ikan-ikan yang dibudidayakan, ada juga ikan hias yang menjadi potensi perikanan kita, hasil perikanan kita yang memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi. Nah ini tergantung kita melihat pasarnya juga, ya itu. Jadi itu sebagai tambahan Pak Gustian mengenai tadi bagaimana potensi yang hal pengiriman ikan di pasar global. Ya silakan. Baik, terima kasih Pak Sepri Situmeang atas tambahan informasinya. Berbicara mengenai ikan hidup, menurut Bapak-Bapak tenaga ahli, bagaimana potensi ikan hias beserta tumbuhan air yang ada di akuarium? Apakah tumbuhan air yang ada di akuarium juga membutuhkan sertifikasi tertentu untuk diekspor? Silakan. Ya, silakan Pak Gustian. Silakan, ya pada dasarnya sih sebenarnya sedikit aja dari saya sama gitu ya, bahwa tumbuhan hidup ya itu kan jatuhnya ada tumbuhan hidup, tentunya pasti ada proses karantina juga ya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Kementerian Pertanian ya, untuk hasil pertanian ataupun tumbuhan hidup itu pastinya harus ada proses karantina juga yang perlakuannya sama seperti untuk proses karantina ikan gitu ya, bagaimana untuk melihat apakah ada mikroorganisme yang terbawa ya. Nah, itu memang tetap sama juga. Tapi pada dasarnya kalau untuk market, nah ini Pak Sepri ini yang akan jawab nih bagaimana marketnya kebutuhan ikan hias dan juga mungkin tumbuhan ya, akuarium ya. Bisa disampaikan Pak Sepri. Ya. Kembali lagi tadi yang sebelumnya saya sampaikan jadinya. Jadi kalau kita lihat potensi-potensi market ikan hias kayak Tiongkok tadi ya, Jepang, Amerika, atau Eropa, itulah potensi-potensi ikan hias.
yang harus diperhatikan ya handling itu. Ya, jangan sampai yang dikirim 10 mati 9. Yang hidup 1. Nah, ini menjadi permasalahan bagi kita. Karena handlingnya ikan hias ini sangat khusus, atau tumbuhan lautnya misalnya yang dikirimkan kan. Nah, itu menjadi perhatian. Kalau dibicara potensinya cukup besar. Nah, itu cukup besar, cukup nah ini di Sarama Parip. Jadi yang menjadi bagian yang kita harus ketahui ya, bagaimana memasuki pasar itu ketika kebutuhan itu misalnya itu kan bisa saja tidak kepada end user langsung melalui misalnya toko-toko ikan hias yang ada di suatu negara. Nah, kita masuk ke bagian sananya sehingga produk perikanan kita, ikan hias kita dapat dipasarkan di negara tujuan ekspor kita. Ya. Jadi kalau bicara tadi kalau kita bicara yang terlihat di layar yang disiarkan Bapak Arif. Ya, ada Singapura, ada Cina. Cina ini sangat besar, padahal aktual ekspornya baru 5,5, masih ada gap setengahnya sebenarnya. Ada gap setengahnya, jadi kue itu masih besar, masih setengahnya kita nikmati, setengah lagi masih bisa menjadi potensial market kita yang kita masuk ke Cina. Jadi itu, ya, kalau ikan-ikan hias ini ya cukup baik ke pasarannya, tapi yang saya lihat belum kita konsisten dalam hal pembudidayaannya juga, ya. Selalu kami sampaikan dari FTA Center Jakarta, kita ketika masuk pasar global yang perhatikan utama itu bukan buyernya, tapi kesediaan produk kita, rantai pasok, ya. Jangan sampai tidak kita continue, ya. Kita kirim sekarang, besok tidak ada. Makanya harus kita ukur. Nah, dari peluang pasarnya itu kan ekspor potensial ikan hidup itu cukup tinggi. Ya, di Cina kita lihatlah gambarannya ada 11 juta million ya di ekspor potensial. Padahal baru kita 5,5. Berarti gap-nya cukup tinggi. Nah, ada juga di Hong Kong ya. Hong Kong juga sama, misalnya dia kebutuhan ikan arwana ya, ikan hias arwana dan sebagainya. Ada di Vietnam, ada Korea Selatan, Jepang. Nah, saya kira itulah gambaran yang bisa kita lihat dari kebutuhan ikan hidup kita atau ikan hias. Saya kira itu, Bu Perli. Baik, terima kasih Pak Septi, Pak Gustian, dan juga Pak Arif Haryanto. Selanjutnya ada pertanyaan untuk pemula ekspor itu sebaiknya Pak, apakah harus punya banyak produk atau fokus kepada satu produk lebih dulu? Silakan Pak. Ya. Oke, siapa? Pak Arif, silakan Pak Arif. Silakan. Wah, ini sebenarnya strategi marketing nih. Ya, kalau boleh saran sih fokus ya, fokus dalam satu grup produk. Kalau misalkan kalau kita ingat dulu produk ikan hias kita begitu maju, termasuk pengiriman koralnya ya, kalau nggak salah termasuk karang-karang dan hiasannya itu diekspor juga. Nah, karena merusak mungkin ya ini salah satu kendala juga buat kita. Semua kita bisa ekspor dan permintaan cukup besar. Lebih baik sih kalau memang itu fokus ya. Apalagi kalau tadi maaf koreksi Pak Sepri terkait dengan produk ikan hias ikan hidup ya, azar ikan hidupnya. Jadi masuknya ke ornamental fish ya. Pasar Cina itu potensinya 1,1 jutaan, kita bisa melampaui itu sampai 5,5 ya juta. Jadi potensi kita sudah melampaui hampir 5 jutaan kalau gitu. 4 jutaan. Sebenarnya hampir semua produk-produk hasil perikanan ini cukup potensialnya cukup tinggi. Tergantung kita mau yang mana. Kalau kita lihat juga ada beberapa misalkan belut ya. Belut gitu. Belut, terus ada yang mudah-mudah saja peternakan. Mungkin kalau kemarin kita ke sana sudah ekspor juga ya dari binaan dari Poltek ke Kerawang. Nih, belut ke Jepang aja udah
pasarnya cukup lumayan nih. Kalau kita lihat ya, di sini hampir 1 jutaan, 1 juta US dollar, tapi kita baru bisa supply 16 ribuan gitu. Jadi cukup masih jauh dari harapan. Nah, ini sebagai potensi sebetulnya untuk bisa dikembangkan produknya gitu. Misalkan kalau belut kan mungkin lebih mudah kali ya di piaranya, tinggal sizingnya aja yang standar di sana. Kalau saya lihat juga cara makannya di Yoshinoya tuh mereka cuma dipanggang, dibakar, itu aja lebih enak sih, lebih fresh sih. Mungkin itu sih dari saya, lebih baik fokus mau ke mana pasarnya sesuai dengan market research yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Christian, atau lihat-lihat market breed-nya mana yang dipotensi. Itu saya kembalikan, mungkin yang lain ada tambahan. Baik, terima kasih Pak Arief atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi ini Pak, bagaimana cara mengetahui informasi misalnya persyaratan di negara tujuan ekspor? Mungkin persyaratan di dalam negeri sudah dilengkapi, tapi kita kan belum tahu informasi bagaimana persyaratan di negara tujuan ekspor. Kira-kira seperti apa Pak? Terima kasih. Mohon maaf masih di mute Pak. Oke, siapa Pak Gusen mau nambahin, silakan. Pak Aris duluan aja Pak, nanti saya tambahkan. Oke. Udah nampak ya ini yang kita ya untuk share screen. Jadi teman-teman kalau untuk mengetahui terkait dengan regulasi di negara tujuan ekspor, sebenarnya sesuai dengan perjanjian kita biasanya harus mentabelkan atau mempublish terkait dengan regulasi yang ada, baik yang baru atau ada perbaruan gitu ya. Nah, bisa buka di exim.kemendak.go.id ya. Misalkan kita mungkin ekspornya kemana nih? Gampang sih sekarang udah simulasi-simulasi ini lebih dapat membantu para taruna ataupun calon eksportir ya. Misalkan kita mau ekspor kemana nih? Amerika lah katakanlah. Ya, Amerika. Produknya apa nih? Kita tunggu nanti proses. Mohon maaf karena koneksinya juga agak lambat nih di sini. Kalau tadi kan ikan tuh produk perikanan 03 HS-nya ya. Kita lihat dulu 03. Iya. Apa nih? Ada frozen fresh ini atau terkait dengan salah satu aja ya, boleh ya. Kita ambil contoh, misalkan fish frozen live atau ini ya. Oke, ini tinggal di search, kita lihat. Tapi sebagian sih secara standar beberapa negara sudah memastikan untuk produk pangan ya, itu ada persyaratan-persyaratan terkait dengan misalkan ke Amerika USFDA kah itu. Ini unresponsif USFDA, atau misalkan ke Jepang ada mungkin terkait standar ya, Jepang standar fishery gitu ya, biasanya sih juga gitu, ada ini sendiri regulasi yang memang menjadi persyaratan. Nah kalau kita lihat Amerika nih ya, kok sayang banget ya, lemot ya koneksinya. Jadi kita lihat, aduh, oke. Nah, ini tarif yang masuknya di sana 7,5% ya, karena kita tidak memiliki perjanjian, hanya terkait dengan general special preferential tarif. Kira-kira apa sih persyaratannya?
tidak ditemukan. MTN-nya mungkin sama juga nggak ditemukan ya. Tapi artinya bahwa produk pangan ya biasanya standar yang ada terkait dengan ini kan persyaratan masuk di sana import license-nya kah atau apa gitu ya. Untuk importernya harus mendapatkan import license. Mungkin kalau kita lihat mana lagi negara, misalkan Jepang lah. Jepang. Ini cuma buat simulasi aja, tapi kalau mau yang lebih ini ada di Inatrims ya. Sama, kayaknya nggak ada persyaratan. Cuman biasanya karena keamanan pangan terkait dengan standarisasi mutunya saja. Ini di IJPA untuk HS ini berarti nggak dikomitmenkan sebelumnya sudah bisa 0% biaya tarifnya. Gitu informasinya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Arief atas jawaban dan juga sudah mempraktikkan bagaimana cara mencari informasi persyaratan di negara tujuan ekspor. Baik, Bapak-Bapak tenaga ahli, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari AAK Karawang. Saya izin bacakan, Pak. Potensi perikanan ikan hias politeknik sangat besar, namun seringkali terkendala dengan pasar internasional. Apakah ada sumber atau link atau perusahaan yang siap menampung atau menerima produk tersebut? Atau harus mencari dan memasarkan sendiri produk tersebut? Demikian Bapak-Bapak, silakan. Baik, Bu Perli. Oke. Terima kasih. Jadi yang tadi pertanyaan dari di chat mengenai bagaimana seperti optaker lah yang menampung kan gitu, optaker penampung produk-produk perikanan. Nah, untuk itu mengenai pasarnya misalnya contoh Jepang. Itu kita bisa lihat kita memiliki perwakilan dagang di sana. Trade Promotion Center ataupun ada atasnya perdagangan. Nah, kalau bicara link-link atau sumber pemasaran, bisa kita minta bantuan dari perwakilan dagang itu. Ya, seperti izin share dulu ya, Bu Perli ya, supaya dapat gambaran adik-adik atau yang bertanya. Sudah terlihat? Sudah. Jadi, Pak. Oke. Di sini namanya Indonesia Trade Promotion Center. Ya. Nah, ini adalah di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tugasnya adalah membantu pelaku usaha dalam memasarkan atau mendapatkan informasi pasar. Nah, untuk mengetahui lebih jelas, kita lihat di sini ada namanya market brief. Ya, market brief itu bagian dari riset yang dilakukan oleh rekan-rekan perwakilan dagang yang ada di ITPC tadi. Nah, kalau bicara tadi lebih detail lagi, kita lihat di sini. Contohnya di sini ada udang beku. Ya, kita langsung aja ke Jepang. Kita cari. Kita lihat di market brief-nya ini. Ya. Jadi kita memang harus lebih aktif mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tidak bisa kita hanya menunggu. Yang tadi juga saya sampaikan mengenai masuknya ke marketplace, digital platform, dan sebagainya. Kenapa produk saya, kami, contohnya produknya, tidak memiliki daya beli yang cukup tinggi dibandingkan dengan produk sejenis yang lainnya. Nah, kita harus proaktif, harus kreatif. Ya. Jangan hanya menunggu. Nah, kebanyakan faktor-faktor inilah yang menjadi lemah di kita dalam hal memasarkan. Ya. Karena pertama, kita tidak tahu siapa yang membutuhkan produk kita. Ya, kalau kita bicara Jepang, ya kita fokus ke Jepang. Nah, ini bicara udang. Udang beku di Jepang, ini high spot-nya. Ya, ini sudah dirilis tahun 2021 oleh rekan-rekan di atas perdagangan KBRI Tokyo. Ya. Nah, ini bisa lihat.
market brief ini seperti penelitian atau riset yang telah dilakukan untuk jenis produk udang beku. Ya. Nah, ini beberapa gambaran mengenai perikanannya sendiri, ya, gambaran umumnya secara global ya seperti apa ini dapat dijelaskan dalam hal ringkasannya ini. Ya. Negara pesaing Indonesia siapa saja sudah disampaikan juga, ada Vietnam, Thailand, serta India. Jadi udang beku pun masuk ke Jepang, pesaing kita adalah Vietnam, Thailand, dan India. Ya. Itu yang menjadi perhatian kita juga. Ya, ini bisa diketahui secara jelas dalam ringkasan ini. Nah, jadi secara umum importer Jepang bersifat hati-hati, sebagai besar akan melakukan kunjungan sebelum melakukan impor untuk quality dan technical asistensi. Artinya gini, ketika adik-adik atau siapapun melakukan ekspor atau penawaran produk perikanan beku, udang beku, mereka nggak percaya 100% dengan produk kita. Mereka langsung datang berkunjung ke pabrik kita, pengolahan kita. Mereka ingin tahu bagaimana processingnya. Ya, nah ini disampaikan di sini. Ya, karena apa? Udang beku di Jepang ditujukan untuk dijual secara langsung ke konsumen retail. Nah, tadi yang kami sampaikan distribusi channelnya adalah ke retail. Ya, retail masuk ke konsumen akhir end user atau melalui supermarket. Nah, ukuran besar dijual dengan kemasan 300. Nah, ini bicara packaging ya. Nah, udang beku di sana harganya di pasaran retail ada di 1.200 yen ya, yen Jepang. Ya, sampai 1.800 yen Jepang untuk 500 gram. Nah, ini bagian dari kita marketing intelijen, berapa harganya sudah tertera di market brief ini. Nah, ini bicara bagaimana suatu penelitian market brief atau riset yang sangat detail yang bisa kita ketahui mengenai produk perikanan udang beku di Jepang. Ya. Ini ada bicara pendahuluannya, tujuan dari riset market brief ini, metodologinya, batasan produknya. Nah, kalau bicara masuk pasar global, adik-adik tuan atau siapapun harus paham bahwa kita bicara high score. High score-nya berapa? Jadi bukan bicara udang beku ya, tidak, tapi high score. Nah, kalau di sini high score-nya 030617. Nah, gambar umum. Jadi kita dalam berbisnis masuk pasar global harus tahu bagaimana kita melihat gambaran makro dan mikro dari suatu negara. Jangan sampai ketika kita mau masuk market, nyatanya daya beli market itu atau negara itu sangat bermasalah. Ya, kita ketahui beberapa negara sedang bermasalah. Misalnya contoh akibat Ukraina, ada pasti masalah di sana. Adanya permasalahan di Sri Lanka yang terakhir kita lihat secara politik, ekonomi itu mempengaruhi daya beli, mempengaruhi finansial ekonomi yang ada di sana. Nah, kita harus baca secara gambar umum negara itu. Jadi kita lihat pertumbuhan ekonominya bagaimana, apakah memiliki potensi dari segi ekonominya. Nah, itu harus kita ketahui juga. Nah, ini bicara faktor-faktor general untuk ekonominya. Indikator bisnisnya dapat terlihat jelas yang disampaikan dalam ini. Nah, peluang pasar. Nah, bicara peluang pasar, ini bicara bagaimana melihat jenis-jenisnya. Nah, ini Jepang, jenis udang itu banyak dikonsumsi adalah jenis-jenisnya. Nah, biasanya adik-adik di perikanan lebih tahu detail seperti apa jenis-jenis yang dibutuhkan, yang menjadi faktor terpenting dari kebutuhan masyarakat Jepang. Nah, ini contohnya ya perikanan yang dikonsumsi di Jepang. Dari ukuran, dari warnanya pun disampaikan di sini. Ini udang, ya, ebi purai, amab ebi, sakura ebi, shiro ebi, tiger shrimp, frozen. Nah, ini bisa frekuensinya bisa terlihat jelas. Nah, ini saya akan percepat. Nah, ini bentuk-bentuknya yang kembali lagi retail adalah pasarnya untuk produk frozen fish kita. Ya, nah, ini di Pamilmart yang ada di Jepang. Nah, ini bicara kita perkembangan impor udang beku di Jepang dari dunia. Jadi importirnya kita kelihatan berapa nilainya, pasarnya itu berapa besar nilainya, ya ini bisa terlihat jelas. Nah, ini tahun 2012 dibandingkan tahun 2022 itu 20 kelihatan jelas. Di mana negara asal impor udang beku Jepang adalah di Vietnam lebih pertama. Ya, selanjutnya kita nomor 3 di sini setelah India. Artinya apa? Artinya posisi market kita masih jauh, padahal kita ketahui bahwa perikanan kita terbesar, contohnya persepsi kita.
Nah, selanjutnya kalau bicara kita lanjutnya, nah impor, kalau bicara importirnya ini datanya yang tadi ditanyakan, ada nggak sumber-sumber link data-data siapa pasarnya, buyernya? Inilah buyer-buyer yang ada di Jepang untuk udang beku. Ya, ini bisa dihubungi sehingga ini menjadi bagian bisa kita lakukan promosi atau pemasaran produk ikan beku kita atau udang beku kita. Saya kira itu, Bu Perli, jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sepri atas pemaparannya dan juga informasi yang disampaikan. Sesi diskusi ini sangat menarik. Izin saya ingin merangkum beberapa hasil diskusi hari ini. Yang pertama, bahwa pemerintah sudah menyediakan kemudahan untuk mengurus legalitas ekspor melalui sistem OSS, dan juga dalam rangka ekspor, produk harus memiliki diferensiasi dan memiliki inovasi, serta harus memperhatikan standar dan kualitas juga persyaratan di negara tujuan. Selain itu, untuk informasi persyaratan ekspor di negara tujuan bisa diakses melalui exim.kemendag.go.id. Dan untuk pemasaran bisa dilakukan melalui inaexport.go.id. Dan juga jangan lupa untuk memanfaatkan hasil perjanjian perdagangan untuk ekspor ke negara tujuan yang sudah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia. Selanjutnya, selain itu, untuk promosi dan pemasaran bisa menghubungi ADAK atau ITPC dan juga mencari informasi dari market brief yang telah dibuat oleh ADAK dan ITPC. Baik, teman-teman Taruna dan juga alumni, demikian sesi diskusi dan tanya-jawab hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Acara selanjutnya, ya, ini adalah sambutan penutup yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Bapak Ari Satria. Kepada Bapak dipersilahkan. Selamat siang, mohon maaf ini saya lagi di jalan. Suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar, Pak. Selamat siang, Pak. Terdengar, okay, Pak. Ya. Mohon maaf. Jadi yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Lautan dan Perikanan Karawang, teman-teman Civitas Akademika, serta alumni Politeknik Lautan dan Perikanan Karawang, serta tentunya teman-teman para tenaga ahli FTA Center Jakarta yang bersama-sama dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan melaksanakan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk berkumpul bersama di hari yang berbahagia ini. Izinkan saya memulai sambutan ini dengan mengucapkan terima kasih kepada pihak Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang yang telah berkenan menyelenggarakan webinar ini bekerja sama dengan FTA Center Jakarta. Bapak-Ibu sekalian, peserta webinar yang saya hormati, kita tahu bahwa peluang ekspor produk kelautan dan perikanan makin terbuka dengan tercapainya berbagai persetujuan kesepakatan perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan berbagai mitra dagang. Dan kita tahu bahwa Indonesia sebagai negara kelautan mempunyai potensi yang cukup besar untuk melakukan ekspor produk-produk kelautan dan perikanan ini. Oleh karena itu, kami mengajak para pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada di dunia global saat ini. Sesuai arahan Bapak Presiden tentunya bahwa Indonesia harus memperluas akses pasar non-tradisional dan khususnya membantu para UMKM untuk siap ekspor, terutama di situasi perekonomian global saat ini yang tengah mengalami berbagai ketidakpastian akibat pasca pandemi COVID-19 yang kita harapkan ke depannya berakhir dan normal kembali begitu. Dan alhamdulillah kita juga telah mengesahkan beberapa perjanjian perdagangan internasional walaupun dalam masa
COVID-19 pandemi yang merupakan peluang besar bagi para pelaku usaha ekspor kelautan, baik produk kelautan dan perikanan untuk memasuki pasar-pasar baru. Sebagaimana disampaikan, mungkin tadi sudah disampaikan oleh para narasumber terkait implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional, bahwa dengan adanya berbagai perjanjian perdagangan ini akan semakin banyak keuntungan bagi para eksportir dan juga mitra dagangnya atau importir. Dan keuntungan ini tersebut antara lain, atau perjanjian tersebut antara lain yang telah kita sahkan dan telah diimplementasikan adalah seperti Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang di mana Australia sudah menghapus sejumlah 6.474 pos tarif menjadi 0%. Dan yang menjadi key points dari Indonesia-Australia SEPA ini adalah kemitraan Indonesia-Australia diarahkan untuk membentuk economic powerhouse di kawasan untuk menggabungkan kekuatan di kedua negara, yaitu Indonesia dan Australia, yang memang secara geografis berdekatan. Selain itu, persetujuan kesepakatan dagang antara Indonesia dengan beberapa negara lainnya, seperti dengan negara-negara EFTA atau empat negara di Eropa seperti Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss yang tergabung dalam European Free Trade Association atau EFTA melalui perjanjian Indonesia EFTA SEPA yang juga sudah diimplementasikan, dan hampir seluruh tarif impor produk perikanan di negara-negara tersebut menjadi 0% sejak November 2021 yang lalu. Nah, selain itu, liberalisasi perdagangan tersebut juga mencakup berbagai aspek antara lain bidang jasa, investasi, sanitary and phytosanitary, hak kekayaan intelektual, ketentuan asal barang, trade and sustainable development, legal and institutional issue, cooperation, dan capacity building. Oleh karena itu, kalau pada tahun-tahun sebelumnya kita melakukan perjanjian dalam bentuk FTA atau Free Trade Agreement, kita ke depan banyak akan lakukan perjanjian-perjanjian perdagangan dalam bentuk SEPA, seperti saya sampaikan tadi, yang Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi tidak hanya mencakup perdagangan di bidang untuk produk ekspor, tapi juga hal-hal yang menunjang untuk peningkatan ekspor produk tersebut, seperti tadi saya sampaikan, sektor jasa, investasi, dan lain-lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembukaan akses pasar untuk beberapa negara tersebut melalui EFTA, seperti tadi saya sampaikan, melalui SEPA, seperti saya sampaikan, seperti EFTA, Australia, dan berbagai negara lainnya, diharapkan dapat menyalurkan produk-produk perikanan kita ke berbagai negara mitra secara luas dan menjangkau daerah-daerah atau wilayah-wilayah non-tradisional. Perlu Bapak-Bapak dan teman-teman ketahui juga bahwa saat ini kita dalam proses untuk meratifikasi untuk RCEP, yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership untuk negara ASEAN dan lima mitra dagang utamanya, dan juga Indonesia, Korea, SEPA. Jadi mungkin nanti dengan berbagai perjanjian perdagangan yang kita lakukan akan makin membuka pasar bagi produk-produk teman-teman UMKM, khususnya di produk perikanan dan kelautan. Dan dalam hal mendukung peningkatan pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan tersebut, kami dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional memiliki beberapa FTA Center yang bertugas untuk pusat sosialisasi dan pendampingan pemanfaatan bagi masyarakat Indonesia terhadap hasil-hasil perjanjian tersebut. Kita ketahui bila teman-teman di pusat ini sudah melakukan berbagai perjanjian negosiasi, tentunya yang harus memanfaatkan dan merasakan langsung dampak dari perjanjian tersebut adalah tentunya para dunia usaha, karena at the end of the day, pada akhirnya kebahagiaan kita adalah terlihat dari dagang kita utama kita. Nah, seperti saya sampaikan tadi, FTA Center merupakan layanan yang gratis bagi masyarakat sebagai upaya mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil-hasil perundingan perjanjian perdagangan
yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya layanan publik ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih memahami perjanjian perdagangan tersebut dan aspek-aspek pendukungnya yang selanjutnya dapat dimanfaatkan, memanfaatkan skema perdagangan yang terdapat pada perjanjian perdagangan bebas. Bapak-Ibu peserta webinar yang saya hormati, dengan terselenggaranya kegiatan ini, saya sampaikan apresiasi sekali lagi dan terima kasih kepada teman-teman FTA Center Jakarta yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Dan dengan harapan dari materi yang disampaikan oleh para narasumber pada hari ini, serta diskusi yang interaktif dengan para peserta webinar, dapat memberikan masukan atau rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan juga stakeholder terkait, serta semakin banyak pelaku usaha yang mendapatkan informasi perjanjian perdagangan internasional yang dimanfaatkan. Tadi saya sempat mendengar di bagian akhir juga disampaikan bahwa kami di Kementerian Perdagangan juga melalui perwakilan kami di ITPC atau Indonesian Trade Promotion Center maupun atas perdagangan juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan market intelligence atau pengamatan di negara pasar atau mitra dagang utama kita yang bisa dimanfaatkan juga oleh para pelaku UKM, para eksportir untuk mendapatkan informasi tentang keadaan pasar di luar negeri. Karena kita juga tidak hanya dari tarif tentunya, teman-teman para eksportir ini juga harus mengetahui selera pasar di luar negeri itu seperti apa, kondisi kompetitor persaingan seperti apa, regulasi-regulasi lain yang banyak dilakukan. Karena kadang-kadang negara mitra dagang itu menurunkan tarifnya, tapi di sisi lain juga meningkatkan hambatan non tarifnya begitu ya, apalagi untuk produk-produk makanan seperti produk perikanan dan kelautan ini tentunya akan banyak menghadapi standar-standar yang harus dilewati di negara mitra dagang untuk dapat memasuki pasar tersebut, dan informasi-informasi tersebut mungkin bisa didapatkan melalui tadi beberapa website yang ada tadi disebutkan di bagian akhir untuk bisa menjadi referensi dari para eksportir ataupun calon eksportir dari produk kelautan dan perikanan ini. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sekali lagi kegiatan ini bisa bermanfaat buat mendorong ekspor produk perikanan dan kelautan Indonesia. Dan saya harap kerjasama kita dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang ini berhenti sampai di sini, tapi bisa berlanjut dengan difasilitasi oleh para tenaga ahli dari FTA Center Jakarta. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan atas sambutan penutupannya, dan kami sangat mengapresiasi kesediaan Bapak untuk hadir pada webinar hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kami menutup acara pada hari ini, mohon untuk kesediaan waktunya mengisi form evaluasi. Untuk linknya sudah kami bagikan di kolom chat. Demikian acara pada hari ini. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pembawa acara webinar hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu Sivitas Akademika dan teman-teman Taruna, mahasiswa ataupun alumni. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan membaca hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Pak Guntur, terima kasih. Pak Guntur, terima kasih Pak Aris. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih.